bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemampuan dan keadilan. Sebab itu, seperti saran yang saya bawahi, keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Dahai Rotor, tetap berangkat. Hadir, mundur, Bapak Wis. Selamat siang pemirsa, selamat datang di program Editors Uncut Debat Cawapres 2024. Hari ini saya Eva Wondo dan nanti juga akan ada rekan Jason Sambo. Kami akan ajak Anda mereview debat cawapres yang digelar pada 22 Desember lalu. Bagi Anda yang belum move on, kami ajak ya nanti bahas tentunya bersama dengan sejumlah narasumber dari para milenial masing-masing paslon dan tentunya juga para pakar. Sebelum kita mulai, kita akan saksikan dulu debat cawapres dari negeri Wacanda. Yang akan dipandu bersama rekan saya Jason Sambo. Silakan Jason. Iya Eva, tidak hanya Republik Indonesia yang sedang menyelenggarakan debat capres-cawapres sampai dengan 5 kali, tapi di sini negeri Wacanda juga menggelar yang namanya debat capres-cawapres. Karena saat ini jadwalnya adalah debat cawapres, saya perkenalkan ada cawapres 01, 02, 03 yang saat ini siap untuk memberikan gagasan-gagasannya. Langsung saja Eva dan juga pemirsa, saya persilakan kepada para cawapres untuk bisa menyampaikan visi dan misinya untuk membangun negeri Wacanda, dimulai dari paslon nomor 1. Selamat siang semuanya, saya perwakilan dari paslon nomor 1. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus sadar kalau kita di sini itu akan menjadi sebuah negara yang sangat maju. Oleh karena itu saya membawa sarung ini, karena bagi saya sebagai anak santri, sarung ini bukan cuma sebagai bahan yang lembut, tapi juga bisa digunakan untuk menyelepet orang-orang di sekitar saya, yang dimana itu sangat berguna karena di tempat saya menyelepet itu dapat membangunkan yang loyo, menguatkan yang kuat, dan memperlama yang lama. Oke. Ya, jadi itu yang akan saya canangkan untuk program kita. Apapun masalah di dunia Wacanda ini, solusinya adalah selepet. Begitu, terima kasih. Oke, memperlama yang makin lama. Capres, cawapres nomor 2 aman ya pahanya ya? Aman ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Perih dikit gak apa-apa ya. Langsung saja silakan cawapres nomor 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Wacanda adalah negara yang besar ya. Untuk itu kita harus keluar dari antrian dulu ketika sudah ngantri di kasir tapi mau beli barang lagi. Ya, karena itu mengganggu yang belakang. Untuk itu kita harus menguatkan niat kita dan tujuan utama membeli barang itu. Jangan sampai terkena gempuran-gempuran dari kasir yang mau tebus minyaknya sekalian. Ya. Lalu kita juga harus melakukan pemerataan, terutama di nasi padang yang tidak tersentuh kuahnya ketika dibungkus, karena rasanya tentu tidak enak ya. Yang terakhir, untuk menuju Wacanda Emas, kita perlu anak-anak emas juga. Untuk itu kita akan mengubah manusia-manusia silver semua menjadi emas. Tujuan kita bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman muda sekalian, tujuan kita sama, yaitu percepatan wus, percepatan dan percepatan. Ya. Yeah. Terima kasih. Udah pak. Iya iya iya. Oke, tadi ada percepatan, ada WUS juga masuk di situ ya, ada kereta cepat juga. Pak, pas nomor 3, jangan termenung, boleh loh Pak, silakan disampaikan visi-misinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud MD, selesai. Gitu aja Pak, visi-misinya apa Pak? Selesai. Selesai. Jadi selesai nih, Wacanda ini selesai nih? Selesai. Oke. Baiklah, kalau begitu para pemirsa, ini baru bagian awal debat tapi suasananya juga sudah cukup kering ya, cukup garing ya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita panaskan lagi di sesi-sesi berikutnya. Kali ini saya kembalikan lagi ke rekan saya, Eva Wondo. Baik, terima kasih Jason. Seru tapi belum panas ya. Nanti kita akan panaskan lagi. Terima kasih Jason. Kita akan gabung lagi ya. Jason nanti ajak Jason juga untuk preview debat cawapres dari negeri kita Indonesia. Tentu tidak hanya debat di Wacanda yang seru, tapi belum panas. Nah, debat cawapres di Indonesia juga seru dan ada yang panas juga. Sudah ada 3 tim ses dari 3 paslon dalam pilpres. Nah, sudah
Bergabung bersama kami langsung saja kita perkenalkan Choky Sitohang, anggota Deputi Pekerja Kreatif Timnas Amin. Bang Choky, apa kabar? Hai Eva, sehat. Sehat terima ya. Terima kasih kesempatannya. Baik, berikutnya ada jubir TKN Prabowo Gibran, Valdo Maldini. Bang Valdo, apa sehat. Kabar? Halo semuanya, selamat siang. Halo, siang. Dan juga jubir TPN Ganjar Mahfud, Pangeran Siahaan. Bang-bangnya gimana kabar? Sehat. Sehat ya. Gimana nih menyaksikan debat perdana untuk cawapres kemarin? Seru? Wow, saya sangat menikmati. Apa yang paling dinikmati dari debat kemarin? Lempar-lemparan. Jadi kalau ada pernyataan yang bilang A, itu orang yang lawannya langsung muncul dengan pernyataan B dan C, dan itu nggak pakai teding aling-aling. Jadi memang era keterbukaan seperti sekarang bisa memancing kreativitas, pertama orang yang tampil, yang kedua kita yang nonton. Iya, kita juga jadi ikut berkomentar kan, itu dulu seruan. Sampai sekarang juga masih ramai ya, masih, di media sosial komentarnya, rame. Di warung kopi juga makin ramai. Bang Valdo gimana, apa catatan yang paling menarik menurut Bang Valdo, apa pas debat kemarin? Ya, element of surprise kali ya. Surprise dari Gibran maksudnya? Ya. Jadi memang orang yang irit bicara, orang yang kalau di interview, gitu kan langsung jalan-jalan aja gitu. Tapi sebenarnya tidak mengherankan juga sih, karena memang Mas Gibran kan di antara kandidat ini yang memang pernah ikut format debat begitu kan. Karena kan dia pernah ikut pilkada. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh sebenarnya dari apa yang ditampilkan Mas Gibran adalah orang yang memang udah pernah ikut event beginian gitu loh. Tapi mungkin skalanya lebih gede kalau seandainya Wapres ini. Jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang mungkin merasa Mas Gibran irit bicara, Mas Gibran mungkin tahu kapan bicara, kapan diam kali ya. Gitu ya. Kalau menurut Bang Pangi gimana? Ada elemen of surprise lainnya dari Pak Mahfud mungkin? Sebenarnya kalau saya melihat ya, kemarin debat cawapres tuh kayak pertandingan pingpong sebenarnya. Pingpong. Tenis meja. Ya. Awal-awal boleh pukulan masih lurus, ya. Lama-lama ada yang top spin, ada yang back spin, belok-belok nih. Tapi Prof Mahfud ini karena pemain tenis meja berpengalaman, ya. Ini begitu ada back spin dari Mas Gibran bisa dibalikin lagi. Tapi itu namanya jam terbang. Jadi secara keseluruhan kita sih sangat happy ya dengan kemarin debat cawapres. Oke, ada mundur wir juga ya. Itu ada kata mundur wir. Maksudnya gimana nih? Sesuai dengan apa yang lagi banyak diomongin juga ya soal mundur wir. Iya, itu kan jelas pesannya dari Prof Mahfud ya. Adalah ngomongin soal penegakan hukum ya sebagai salah satu fondasi sebenarnya meningkatkan ekonomi. Dan jelas gitu kan, hai koruptor, mundur kawir kata Pak Mahfud gitu kan. Dan itu sebuah pesan yang jelas tidak ada kompromi terhadap penegakan hukum yang harus dilaksanakan Indonesia oleh Ganjar Mahfud. Oke, kalau Pak Mahfud punya mundur wir, kalau Gus Imin punya seletep. Nah, ini kan berkali-kali ya disebutkan bahkan sampai 15 kali ya Gus Imin bilang dihitung seletep ya. Sebenarnya selain kami seletep juga timnya Ganjar Mahfud juga udah punya yang baru. Apa tuh? Selesai kan mirip-mirip sebenarnya. Setelah berbicara selesai. Iya, betul-betul selesai. Tapi selepet ini kan sebenarnya kiasan. Kiasan untuk mengingatkan orang bahwa kita harusnya nggak boleh merasa nyaman dengan keadaan yang ada sekarang ini. Kalaupun negara dalam keadaan aman, bukan berarti kita minim persiapan, minim latihan kan. Jadi tugas kita adalah membangkitkan kesadaran, eling, kewarasan, bahwa segala sesuatu di sekeliling kita berubah. Ya, yang gak berubah itu hanya sila pertama aja ketuhanan yang kita sembah. Yang lainnya pasti berubah. Are you ready for the change or not? Oke, okay. Nanti kita bahas lagi, termasuk ada juga yang jalan-jalan, tidak stay di podium. Nanti kita bahas ya, Bang Valdo. Didatengin, Mbak. Bukan jalan-jalan, didatengin. Inspirasi. Oke, tahan dulu. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih bersama saya Eva Wondo dan Jason Sampo. Iya, ini Eva, kita akan membuka segmen ini. Tentunya kita akan mereview debat cawapres kemarin bersama dengan tim saya, pastinya dari 3 paslon. Tapi untuk di segmen ini kita akan bahas dan putarkan kembali visi dan misi yang diutarakan oleh para cawapres pada saat permulaan debat kemarin. Kita lihat. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini
kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Untuk menuju Indonesia emas, dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden, orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai Wir, mundur kau Wir. Pemirsa dan Jason, itu adalah visi misi dari Cawapres ya dalam debat perdana kemarin. Langsung kita bahas ya dengan Bang Coki. Pertama soal selepet nih, Gus Imin kan sebut kata selepet, tadi saya bilang sekitar 15 kali. Sebenarnya pesan selepet itu apa yang ingin disampaikan oleh Gus Imin? Saya lebih suka mengambil istilah yang pertama beliau angkat itu, yang membangunkan itu. Karena kita sekarang ini sebagai bangsa lebih nyaman dengan kondisi yang ada, lalu menganggap bahwa ini final. Sebenarnya sekali lagi, slogan perubahan itu bukan spontanitas, itu betul-betul dipikirkan dari zaman ke zaman, waktu ke waktu. Yang kedua, ada kata disrupsi yang dipakai oleh Pak Muhaimin. Gus Muhaimin yang mengingatkan kita bahwa sudah saatnya kita menggunakan cara-cara baru yang memang hadir didorong oleh zaman. Kalau cara-cara baru itu hadir, berarti cara lama harus ditinggalkan perlahan. Itu namanya disrupsi. Dan disrupsi sebagai awal perubahan, itu faktanya. Tapi ini, Eva dan juga Kak Coki, sebelum saya pindah ke tim ses yang lain, satu hal juga yang menarik ketika Gus Imin membacakan visi misinya adalah menaikkan pajak untuk orang kaya, gitu misalnya. Dan salah menurunkan satunya, untuk dan yang kelas menengah, begitu ya. Nah, ini karena ketidakadilan, sama, hampir sama dengan narasi waktu Pak Anies di debat Capres. Nah, bagaimana kemudian dengan cara menaikkan pajak ini bisa memeratakan keadilan? Apakah se-efektif itu kalau menurut dari tim SAS nomor 1? Menurut saya dengan penegakan hukum yang sudah terjadi selama ini, di dalam era pemerintahan sekarang kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Maka apa yang sedang diajak oleh Amin kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengingatkan orang-orang kaya, orang-orang hebat negeri ini, supaya bangun dari keadaan nyamannya mereka untuk melihat ke bawah dan lebih berempati, itu masalah waktu saja. Kan peraturannya semakin ketat. Tapi orang bisa berpendapat bahwa peraturan itu membuat mereka sulit atau justru berbuat lebih banyak berbagi dengan dengan middle, dengan low, bagian-bagian di tengah atau yang di bawah. Jadi menurut saya ini soal waktu saja. Hanya kami ingin mendorongnya dengan sebuah narasi supaya orang-orang lagi-lagi terbangun bahwa kita tuh butuh loh taipan-taipan. Kita butuh orang-orang yang sudah lebih dulu sukses untuk membawa kita naik kelas. Pesannya itu kok. Oke, narasi keadilan yang selalu dibawa ya oleh Gus Imin dan juga Anies Baswedan. Saya ke Bang Faldo soal kata hilirisasi. Itu kan banyak juga ya, sesuatu yang paling banyak disebut oleh Gibran 11 kali. Hilirisasi yang menarik menurut saya adalah hilirisasi digital. Itu maksudnya seperti apa sih? Ya, pertama itu menegaskan posisi kita ke depan untuk Indonesia emas itu. Kita mungkin akan lebih banyak membuat kesal para trader-trader barang baku material yang sukanya jual-jual barang mentah aja gitu. Ini akan membuat kesal banyak orang yang dalam artian tidak pengen mengolah apa yang dimiliki oleh bangsa ini, bikin pabrik di sini, bikin pengolahan di sini, dan lebih suka jual ore nikel gitu, nggak dibikin jadi baterai di sini. Ini akan membuat kesal banget gitu. Jadi posisi kita jelas tuh.
untuk hilirisasi adalah soal nilai tambah bangsa ini ke depan. Jadi ke depan kita memang sedang mengalami deindustrialisasi. Nah makanya untuk membuka lapangan kerja, untuk keluar dari middle income trap itu, kita mesti jadi negara yang produktif. Dan hilirisasi adalah backbone-nya. Dan apa yang telah dimulai oleh Pak Jokowi, dan itu ditegaskan kembali akan terus dilanjutkan. Nah kalau bicara hilirisasi kan banyak. Hilirisasi tambang, hilirisasi perkebunan, bahkan hilirisasi yang lain. Kalau hilirisasi digital, saya simpel aja sih Mbak. Hilirisasi itu kan poinnya adalah soal memberikan nilai tambah. Gimana nih ya, handphone ini tidak hanya kita pakai untuk bikin WA, balas email, tapi juga konten. Ya, ada nilai tambah dari barang yang kita juga lakukan gitu. Dan digital bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar website dan lain-lain, kedepannya akan lebih luas gitu kan. Kita udah ngelihat sekarang banyak sekali teknologi-teknologi baru yang memberikan nilai tambah dari teknologi itu. Poinnya nilai tambah sih. Gimana caranya kita ke depan tidak hanya kita kan punya kita bangsa kita gede kan. Size-nya gede. Kita tuh sering banget jadi konsumennya. Ya kan? Kita pengen kita jadi produsennya gitu. Walaupun mungkin negara luar nanti akan agak kesel-kesel nih sama kita nih. Ya karena akan mulai kuat Indonesia ini ke depan. Sayangnya, tapi kan lapangan kerja akan terbuka banyak. Ya kan? Lapangan kerja terbuka banyak, ekonomi kita kuat. Jadi logic jadi negara gedenya itu dapat gitu loh kalau seandainya kita itu tetap dihilirisasi gitu loh. Oke, apalagi ada visi untuk mencapai Indonesia emas yang tadi juga disebutkan sama Gibran begitu ya. Tapi kalau Gibran ini juga ada kata-kata kuncinya Pak selain hilirisasi yaitu keberlanjutan, percepatan dan penyempurnaan. Apa benang merahnya dengan Gibran yang juga menyebut harus dipersiapkan future talent dan juga untuk bisa future skills? Nah ini benang merahnya apa sebenarnya Bapak Lu? Karena masa depan kita nggak bisa nebak mas. Ada beberapa pekerjaan yang hari ini dulu mungkin nggak ada gitu loh. Kayak selebgram dulu kan nggak ada. Ya YouTuber nggak ada mas. Tapi income-nya lebih gede kan dibandingkan mohon maaf gitu ya. Terus kayak influencer gitu nggak ada dulu. Itu kayak abang-abang situ kan influencer. Iya dalam artian kan. Gede-gede semua tuh gajinya ya. Zaman kan berubah. Dan itu yang sedang di tap in kan. Dan sebelum COVID sama sekarang aja perubahan zaman tuh cepet banget gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu nih. Jadi kita memang lagi membutuhkan calon pemimpin yang bisa ngebaca future juga gitu. Nah tapi tetap backbone-nya SDM kita. Terus tetap backbone-nya adalah lapangan kerja. Backbone-nya adalah bagaimana penerimaan negara banyak. Karena kita juga punya ide untuk membuat badan penerimaan negara gitu. Jadi bagaimana gizinya, bagaimana SDM pendidikannya itu clear gitu. Baik. Jadi memang game-nya kita ke arah sana sih. Arahnya jelas sih. Indonesia emasnya. Oke, kita ke Bang Pange. Bang Pange, ini kan debat kedua adalah soal ekonomi ya. Ada 7 atau 8 tema ya, Jason. Tetapi Pak Mahfud lebih banyak mengaitkannya dengan pendekatan hukum. Nah, apakah sudah menjawab substansi atau masalah ekonomi dengan pendekatan hukum menurut Mas Pange? Jadi Bang dari, Pange, silakan. Jadi dari kami, TPN Ganjar Mahfud, paslon kami Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu berkomitmen sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu 7%. Ya, 7%. Nah, bagaimana cara untuk mencapai ke sana? Salah satu yang paling penting adalah, apa sih isu yang paling penting kita temui di Indonesia ini berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan investasi, itu adalah masalah soal kepastian hukum. Ya, masalah soal pemberantasan korupsi, gitu. Seberapa gampang sih orang untuk investasi masuk ke dalam Indonesia sekarang dengan berbagai macam birokratik red tape yang sangat-sangat layer-layer gitu. Itu bisa puluhan izin yang mesti didapatkan, gitu. Itu kan merupakan sebuah roadblock ya, sebuah blokade yang tidak memuluskan jalan investasi untuk masuk. Orang berusaha baik dari level yang kecil, menengah sampai yang level besar, itu belum semudah itu sebenarnya untuk berusaha. Nah, dan sementara kita kan pengen ekonomi bertumbuh, jadi di berbagai macam lini itu perlu ada kemudahan, perlu ada kepastian hukum. Untuk apa? Biar orang yang mau berusaha, mau berinvestasi tahu bahwa kalau di Indonesia itu yang namanya hitam-hitam, yang namanya putih-putih. Jangan katanya hitam, begitu ke lapangan, masuk satu pintu putih, di sebelah sana katanya biru, di sebelah sana katanya kuning, kan pusing jadi ya kan. Nah ini sebenarnya disoroti oleh Prof. Mahfud, kenapa kalau mengenai ekonomi, Prof. Mahfud sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kompetensinya, fokusnya adalah kepastian hukum untuk berusaha berbisnis di Indonesia. Oke, tapi ini kata kuncinya juga pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Ketika Bang Pange ngomong, Bang Coki dari tadi gini aja nih, gini ngelihat ini kayaknya mengamati ini. Saya jadi penasaran, karena Gus Imin semalam itu ngomong, ini kalau pertumbuhan 7% terlalu tinggi katanya, 5-6%, kalau 5-6%,
sampai 6% masih masuk logika katanya. Kalau 7% nanti ujung-ujungnya utang luar negeri. Tanggapannya gimana? Tidak realistis katanya. Prof Mahfud bilang, sudah bertemu dengan berbagai macam pakar ekonomi. Dan dia bilang, kalau pertemuan kita nggak bisa segitu, itu kita yang salah. Begitu. Itu apa masalahnya? Itu lagi-lagi, kita ngomongin soal berbagai macam roadblock tadi yang dibilang. Salah satunya adalah masalah soal hukum. Gitu. Kita perlu adanya sebuah kepastian yang jelas. Bagaimana apa harus dilakukan untuk berusaha, untuk berinvestasi, tidak adanya halangan-halangan, tidak adanya berbagai macam usaha-usaha di bawah meja misalnya. Itu kan yang sebenarnya menjadi fokus kemarin. Berarti ya, sekarang banyak yang salah karena rata-rata hanya 5%, Bang Pangit. Ya, kita merasa bahwa segala sesuatu yang sudah baik dilakukan dalam 90 tahun terakhir ini itu bisa sebenarnya lebih baik dan lebih unggul lagi. Oke, nanti kita akan bahas nih karena dari tema ini nyambung lagi ke hal berikutnya, yaitu adalah soal IKN nih Eva. IKN ini kemarin jadi rame sekali, jadi perdebatan nih antara satu cawapres dengan cawapres lainnya. Apa sebenarnya yang masih bikin investor kemudian maju mundur, itu yang juga diperdebatkan kemarin. Termasuk investor asing belum ada atau kita googling dulu ya? Nah, gimana ya? Nanti ya. Nah, kita cari tahu dan kita konfirmasi. Ya. Abang-abang juga nanti berpartisipasi ya, Bang ya. Ya. Boleh ya, Bang boleh ya. Jangan ngamatin aja ya, Bang ya. Langsung timbalin aja. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Editors Uncut. Ya pemirsa, tadi malam kalau kita lihat memang ada beberapa tema begitu yang membuat suasana atau argumentasi dari masing-masing cawapres ini sempat memanas deh. Kira-kira yang berikut ini di segmen ini apa yang memanas nih? Soal infrastruktur sosial ya, tapi kita simak dulu cuplikannya berikut ini. Bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400 T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Kalau begitu saya mau perjelas lagi ke Bang Valdo. Bang Valdo, ketika ditanya soal membangun infrastruktur sosial yang dijawab sama Mas Gibran adalah soal stunting, sanitasi, drainase, tempat tinggal, bahkan sampai ke program makan siang gratis ya, yang sampai ratusan triliun itu. Tapi apa sih sebenarnya, apakah sesignifikan itu untuk bisa membangun infrastruktur sosial lewat cara itu? Mungkin approach yang digunakan ya oleh Mas Gibran adalah, itu ada bagian penting juga yang perlu kita highlight, adalah intervensinya sampai ke rumah gitu. Jadi gimana caranya kita melihat persoalan ini bukan hanya sekedar membangun puskesmas, membangun sekolah, fisiknya, membangun ini gitu, tapi memang ada manusianya di situ.
Karena kan memang Indonesia emas juga bukan hanya soal membangun banyak gedung-gedung dengan emas gitu. Mm-hmm. Tapi juga orang-orang yang ada di Indonesia ini, SDM kita itu kualitinya oke. Okay. Karena kan kita punya sama-sama punya problem soal middle income trap itu kan. Mm-hmm. Jadi biar kita tidak terjebak di situ, makanya intervensi yang dilakukan itu dengan ya memperbaiki hak-hak dasarnya, sandang, pangan, gitu. Makan siang gratis, uangnya dari mana? Bisa kalau dikerjakan. Nah itu dia, uangnya dari mana? Karena 400 triliun rupiah. Bisa. Karena kan kita juga akan membuat badan penerimaan negara kan. Jadi kan di sana kita akan mencoba melakukan tax rasionya di perbesar, diperlebar gitu. Jadi memang kan ya sekarang yang punya NPWP masih dikit gitu kan. Masih banyak yang belum bayar pajak. Bukan menaikkan pajak ya, ini dua hal yang berbeda loh ya. Nah jadinya dalam hal ini kita juga melihat bahwa apa salahnya gitu APBN kita dialihkan untuk makan siang masyarakat kita gitu loh. Instead of kita gunakan untuk hal-hal yang mohon maaf gitu ya. Entah proyek atau misalnya subsidi yang dalam tanda kutip juga mungkin belum tentu baik untuk alam kita dan sebagainya gitu. Ya tidak ada salahnya mungkin gitu bahwa kenapa ikhtiar ini juga ada dilakukan di banyak negara sebelumnya kan. Jadi sekali lagi ini soal bagaimana Mas Gibran menjawabnya dengan masuk ke peer-to-peer orang-orang yang ada di Republik ini gitu. Okay. Karena memang concern-nya, mungkin karena Wakil Presiden kali ya. Karena kan Wakil Presiden kan lebih teknis ya. Ya sebenarnya sih secara fungsi sih menggantikan Presiden ya. Kalau seandainya ada penugasan dari Presiden gitu. Secara konstitusinya kan gitu. Secara undang-undang aturannya kan begitu. Tapi kan mungkin hal-hal teknis karena Mas Gibran dengan berbekal wali kota, dengan memahami perekonomian dan sebagainya gitu. Harapannya ya pendekatan yang kita gunakan begitu. Jadi kalau menurut Pak Mahfud MD kan masih belum terjawab. Penjelasan ini masih belum menjawab juga. Gini, kalau kita mau tengok kembali ya pertanyaan dari moderator. Ini kan ada pengawal intronya, infrastruktur bla bla bla. Kalimat tanyanya sebenarnya sederhana, bukan itu sebenarnya kalimat tanyanya. Kalimat tanya bagaimana caranya agar tidak membebani negara. Itu yang sebenarnya yang Pak Mahfud soroti, itu nggak menjawab pertanyaan. Bukan berarti penjelasannya nggak tepat, bukan. Pertanyaan bukan itu tapi gitu. Kalau menurut Bang Coki gimana? Kan Gus Imin juga menyatakan belum menjawab secara substansif yang penuh gitu ya. Gimana dengan penjelasan Bang Gus Faldo? Gus Muhaimin selalu tampil kalau diperhatikan ya. Jawaban-jawaban beliau menanggapi lawan debatnya itu selalu berempati. Apresiasi, tidak membuat orang patah semangat dengan ide-idenya. Karena beliau menghargai ide dan pemikiran anak bangsa. Tapi yang disoroti kemudian adalah bicara pendidikan. Pendidikan menjadi begitu penting ketika objek-objek pendidikan tidak dilindungi oleh konstitusi secara hukum, secara umum, secara khusus. Padahal orang bukan hanya bicara soal perut, orang bicara mengenai pemikiran, critical thinking mereka dibangun. Nah, kenapa anggaran itu tidak dibagi? Pemikiran Pak Muhaimin bisa jadi kesana. Kenapa nggak dibagi? Kenapa harus dihamburkan untuk sebuah program yang belum tentu tepat sasaran juga, kalau itu memang stimulan. Nah, sehingga kembali kepada fokus pemberdayaan sumber daya manusia itu sendiri. Ada infrastruktur gedung sekolah, kemudian bebaskan pajak untuk penyelenggara pendidikan. Nah, konkretnya nanti seperti apa? Masuk akal menurut saya mengenai pembebasan pajak bagi penyelenggara pendidikan. Karena seharusnya pendidikan menjadi sektor yang diperhatikan untuk mencapai Indonesia Maju, Indonesia Emas. Lebih masuk akal dibanding makan siang gratis? Saya nggak bilang begitu, tapi perlu ada keseimbangan. Saya gitu? Iya. Dan itu dimulai dari apresiasi, dari nilai-nilai yang disampaikan oleh lawan debat. Pak Muhaimin selalu tampil dengan tenang, ceria, gembira. Jadi kalau saudara kita kan bilang, harus politik yang gembira kan? Oh iya, santun-santuir yang gembira. Setuju. Tapi harus selalu colongan di, sorry ya. Harus selalu dibarengi dengan azas kewarasan, logika. Itu semua akan menyeimbangkan kegembiraan kita. Jangan sampai kita tenggelam dalam euforia masyarakat itu dimanjakan. Misalnya diberikan makan siang gratis, efek stimulannya dapat, katakanlah demikian, oleh lingkungan yang mengadakan perjamuan itu. Tapi apakah bisa bertahan pada mentalitas anak bangsa yang dimanjakan bisa bertahan atau tidak, Bang Faldo? Apa? Misalnya? Ada kesan dimanjakan bisa bertahan atau tidak, tadi kata Bang Coki. Ya, sebenarnya sih program ini udah banyak dilakukan di banyak negara kan sebenarnya. Maksudnya kita juga termasuk negara yang sebenarnya nggak baru-baru amat idenya sih sebenarnya. Tapi ya ini mungkin soal bagaimana negara juga punya concern terhadap kualitas sumber daya manusia kita, gizinya juga. Ya tidak sedih kita, makanya stunting yang menjadi salah satu kaitan dari apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Karena kan bicara soal stunting, datanya juga cukup memprihatinkan. Tidak
tidak sedikit orang-orang di Indonesia ini yang mengalami hal itu. Gitu. Jadi saya kira sih nggak ada salahnya ya kalau seandainya kita punya ide untuk memberikan APBN kita kepada masyarakat kita dalam bentuk makan siang gratis. Gitu. Tadi waktu menjelaskan makan siang gratis, Mas Prange sempat senyum-senyum, kenapa? Ingin menanggapi atau gimana? Oh enggak. Ya. Makan malam ya? sampai sedih. Makan malam kalau bisa. Sedih pengen makan siang tapi keburu makan malam. Kalau misalnya kita ngasih makan ke rakyat itu bukan hal yang buruk, udah pasti bagus itu. Tapi kan kalau kita lihat gini, anggaran untuk makan siang gratis itu, minum susu gratis kalau nggak salah 450T ya? Kalau nggak salah ya, 400 triliun sekitar segitu. Kalau dari kami, kalau dari Ganjar Mahfud, kita punya 21 program unggulan. Ya, dari mulai penyediaan lapangan kerja, itu sebesar 17 juta, hunian 10 juta, satu desa satu nakes, internet cepat gratis dan merata, lalu juga KTP sakti dan lain sebagainya. Itu kita 500 triliun kira-kira anggaran per tahun. Jadi walaupun menurut kami itu sama-sama bagus ya gagasannya ya. Tapi yang satu 400-an triliun itu satu program, 500 triliun itu 21 program. Yang bisa menjangkau berbagai macam lapis masyarakat Indonesia. Dari mulai di perkotaan, mahasiswa, anak muda, nelayan, petani, sampai ke guru ngaji dan guru agama. TNI, Polri, semuanya kita rangkul. Oke, jadi Anda mengatakan kalau 500T berbagai program itu lebih masuk akal dibandingkan 400T hanya untuk satu program? Oh, ini bukan masalah akal, tapi masalah soal lebih banyak yang bisa kita jangkau. Gitu. Karena orang Indonesia itu kan beragam. Ya, beragam. Sama kayak ini, daripada bikin IKN, mending bikin 40 kayak Jakarta gitu. Mirip tuh, logiknya mirip. 40 kota itu membangun kota yang baru atau menaikkan level dari kota-kota existing yang sudah ada, nanti kita akan bahas lagi ya Jason. Nanti ya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami Betty Betty. Betty Betty ya. Mau menaikkan pajak. Orang mau apa namanya insentif pajak aja orang gak ngambil. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Ya, Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Baik, pemirsa tetap terima kasih Anda masih bersama kami. Langsung saja kita bahas ya, Bang Pange, apakah tadi jawaban dari Mas Gibran sudah menjawab pertanyaan Pak Mahfud soal 23% dari mana? Ya, sebenarnya kalau secara spesifik sih belum menjawab ya. Karena Prof. Mahfud kan mengatakan, jadi kita mau ngomongin soal apa namanya penerimaan pajak atau tax ratio-nya. Karena kan kalau kita ngomongin tax ratio adalah rasio persentase dari PDB gitu. Ini saya sih bukan ahli pajak ya, tapi ini menurut saya common knowledge lah. Nah, jadi ditanya oleh Prof. Mahfud 23% itu dari mana gitu. Biar kita dapat clarity, dapat kejelasan gitu. Karena kalau kita lihat sekarang tax ratio kita kalau nggak salah 10%-an lah kira-kira. Itu kan lumayan drastis ya naiknya. Jadi itu pertanyaan yang menurut saya sih sederhana ya sebenarnya dari Prof. Mahfud. Jadi 23% ini yang tadi sempat diungkapkan oleh Mas Gibran itu dari mana dan tidak terjawab sih kalau menurut saya ya. Sorry nih. Oke. Okay. Sorry nih. Yang sebelahnya. Kalau gitu yang lagi main HP ini. Enggak, lagi ngecek. Enggak bagaimana nih? Ya, sebenarnya sih Mas Gibran menjelaskan ya bahwa kan karena pertanyaan awalnya itu seingat saya itu ente mau naikin pajak apa kagak gitu. Diklirkan, enggak bos, yang kita bicara soal rasio penerimaan pajak. Ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Terus habis itu ada pertanyaan tingkatannya lagi tuh dari Prof. Mahfud gitu kan. Nah dijawab juga sama Mas Gibran ya, dan itu adalah sesuatu yang
Sebenarnya Pak Ganjar, Bu Sri Mulyani juga ngomong hal yang sama kok. Kita jangan berburu di kebun binatang. Itu adalah sebuah kalimat yang memang sering digaungkan apabila kita berbicara soal penerimaan pajak. Nah, gitu. Maksudnya jangan berburu di kebun binatang, bagaimana, kan juga ramai juga ya di media sosial soal kalimat dari Ya, sebenarnya itu kan itu ini. Metafor ya. Metafor bahwa kita itu tahu kita punya banyak sumber-sumber penerimaan negara, bagaimana kita bisa memaksimalkan penerimaan negara, tax ratio kita itu kalau bisa tuh naik gitu ya, sehingga banyak penghasilan dari masyarakat kita yang masuk ke dalam pajak, poinnya kan itu. Nah, sementara ini kan kita tahu yang punya NPWP mohon maaf belum banyak, berapa ya gitu, yang punya kesadaran pajak belum banyak, yang lapor pajak belum banyak gitu. Sedangkan suka nggak suka kita butuh ini uang untuk kita punya negara biar makin kuat, makin banyak program-program ke masyarakat. Kesadaran ini kan yang sebenarnya belum tumbuh banget ya. Gitu loh. Gak banyak kok orang yang sibuk di bulan Maret itu buka-buka lapor SPT pantang. Itu kan gak banyak gitu loh Mas. Jadi membuat kesadaran ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan mendidik bangsa kita juga gitu. Kalau seandainya ayo bayar pajak, boleh komplain ke pemerintahnya agak kenceng gitu loh. Jadi itu sih yang sebenarnya menjadi concern dari tax ratio yang kita bicarakan. Oke, okay, dinaikin sampai 23% itu ya. Kalau menurut Bang Pange kan tadi Pak Mahfud kan bilang itu nggak masuk dalam hitungannya, nggak masuk dalam matematikanya. Kalau dari 01 melihat ini logis nggak menaikkan rasio pajak sampai 23%? Saya nggak bisa masuk ke pemahamannya Amin dalam hal ini. Tapi yang saya tahu ada dua program pengendalian pajak yang menjadi andalan. Andalan dari Amin yang pertama adalah ekstensifikasi. Jadi penerimaan pajak diperluas di berbagai sektor. Yang kedua adalah mengurangi kebocoran pajak. Okay. Nah, kalau yang kedua ini kan ini urusan seumur hidup kita sebagai warga negara ya. Karena ada aja di saat kami membuat atau kita membuat perangkat hukum, celahnya juga terbuka di sana untuk orang bermain di level pajak. Jadi dua hal ini menjadi realistis kalau buat Amin. Nah, kemarin tidak ditanggapi secara lebih dalam lagi. Karena pertanyaan ini bukan ditujukan kepada Gus Muhaimin secara spesifik. Tapi kan memperbesar tax ratio itu memperbesar PDB kita juga gitu sebenarnya. Jadi ya pada akhirnya ya kita pengen GDP kita tuh gede gitu Mas. Baru kita bisa bicara soal Indonesia emas itu gitu. Nah, apakah tidak dijawab 23% dari mana? Target. Ya, karena memang isu pajak sensitif menurut 02? Ya, enggak sih, sebenarnya sih enggak sensitif ya. Saya yakin bahwa masyarakat kita juga paham bahwa dalam setiap mereka belanja itu ada pajak PPN, ketika mereka dapat gaji itu ada PPH, paham kok gitu. Tapi memang dalam hal ini kita bicara soal bagaimana ya rasio pajak kita itu makin gede gitu, sehingga banyak yang punya kesadaran itu sebenarnya. Oke, okay, tadi kalau Bang Faldo sudah yakin dengan kenaikan rasio pajak yang diusung oleh timnya begitu ya 02, saya juga yakin Anda pasti di rumah menantikan pembahasan soal 40 kota baru ya, yang selevel dengan Jakarta. Bagaimana ini pendapat dari masing-masing tim ses terkait dengan wacana untuk membangun 40 kota baru selevel Jakarta? Usai headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editors Uncut. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Gus Muhaimin, ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi enggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, enggak apa-apa. Cak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editors Uncut. Tadi kita sudah sempat teaserkan ya soal 40 kota. Nah, ini langsung kita bahas ya Bang Coki. Gus Imin sampaikan akan membangun 40 kota baru selevel Jakarta. Nah, ini maksudnya membangun baru dari nol ataukah meningkatkan level kota-kota yang sudah ada atau existing saat ini? Kita mulai dengan data dulu. Sekarang ini di Republik Indonesia ada 98 kota otonom, 416 kabupaten.
Saya beri contoh misalnya Kabupaten Banyumas itu ibu kotanya, ibu kota kabupatennya kan Purwokerto. Hmm. Ya. Purwokerto itu kota otonom. Ya. Meskipun dia katakanlah kemajuannya juga bergantung daripada kabupaten itu sendiri. Hmm. Nah saya salut kepada Gus Muhaimin karena apa yang dia sampaikan itu bukan spontanitas. Itu merupakan bagian dari perencanaan. Hmm. Daya imajinasinya kuat dari tim kami yang sudah mendeklarasikan ide ini untuk Indonesia yang perubahan. Hmm. Sehingga menurut Gus Muhaimin, saya coba masuk ke dalam pemikiran beliau adalah bahwa bukan hal yang tidak mungkin bahwa ada kota-kota yang mengejar pada ketertinggalannya hari ini mengacu pada apa yang dimiliki oleh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Hmm. Pertama kita bicara drainase, kemudian infrastruktur jalan, lapangan, parkir, itu baru dasar. Hmm. Nah, sehingga 40 kota yang bisa dibangun secara otonom itu, kemandiriannya bisa mengikuti kiblatnya dari DKI Jakarta. Meningkatkan level Jakarta. Jadi bukan sulap. Kita bukan membuat kemudian 40 kota baru kita deklarasi menjadi megapolitan atau metropolitan di bawahnya megapolitan. Tentu itu hal yang mustahil. Okay. Tetapi kota otonom tadi, kemandirian dia sebagai kota tanpa harus menjadi sebuah beban dalam tanda petik bagi kabupaten tersendiri. Oke, itu kok potensi yang sudah ada kemudian didorong supaya nanti bisa selevel dengan Jakarta begitu. Betul. Tapi takes time ya, tidak bisa sulap begitu tiba-tiba. Enggak ada yang sulap. Jadi megapolitan gitu. Enggak ada. Tapi ini yang langsung ditanggapi, ini kok mau bangun 40 kota baru, IKN aja nggak setuju kalau kata Mas Gibran gitu. Artinya gagasan ini mendorong 40 kota selevel dengan Jakarta ini gagasan yang nggak masuk akal gitu atau gimana? Enggak, dari awal kan memang dari pihak ini Mas, dari pihak Amin. Pihak Amin kan. Kenalan dulu. Amin ini kan memang gagasannya wasi sesuai-suas lah gitu kan. Jadi memang memang ada akan meninjau ulang IKN gitu. Karena dengan gagasan ngapain bangun IKN, mending kita empower kota-kota lain gitu. Kan approach-nya begitu. Ya menurut saya sih, ya Mas Gibran ngomong ya, karena gini sih, karena Gus Imin udah potong tumpeng di situ. Tapi memang waktu itu memang kalau ada wawancaranya potong tumpengnya ternyata untuk ngusir jin kata dia. Kata Ustadz Jazuli, I love Pak Jazuli Gox gitu kan. Loh, kapasitasnya apa kan? Bisa saja waktu itu Gus Muhaimin diundang karena kapasitas peran beliau sebagai wakil ketua DPR. Lu masa menolak? Ya. Orang kita juga adalah mitra dari pemerintah. Jangan-jangan sih ini bang, ya. Sebenarnya ini kan ide PKS bang. Hati-hati. Kita mengakomodir. Kan Nasdem sama PKB gini kan, dalam PKB kan ikut teken bos. Berapa IKN jumlahnya? 499 triliun rupiah. Kalau menurut Amin, 1% ada, 1% aja dari biaya IKN itu sudah bisa membuat hampir 1000 km jalan baru di Kalimantan. 3%-nya bisa kita gunakan juga untuk infrastruktur pendidikan, pembangunan rumah baru misalnya. Ya, jadi hal-hal yang disebut sebagai subsidi alternatif kan menciptakan keseimbangan. Betul, setuju dengan itunya masuk akal. Tapi gitu. Kan kalau dibilang nggak konsisten kemarin datang ikut tumpengan, kan kapasitas orang berbeda. Betul. Hari ini pun kita tapi hati-hati. Berpolitik. Jadi kan posisinya bisa berbeda dulu kan. Iya, saya juga gitu. Dinamisnya. Kan bukan berarti kamu nggak konsisten kan. Sebelumnya nggak mau terjun ke politik, akhirnya terjun ke politik atau gimana? Enggak mbak, maksudnya Martin memang kan ini ide yang lempar pertama PKS. Saya lihat, Jakarta tetap ibu kota negara. Kalau di spanduk-spanduk caleg-caleg PKS. Nah tapi kan di situ ada Nasdem sama PKB gitu loh. Jadi saya sedoakan koalisi ini tetap solid. Amin. Jadi maksud saya, memang sih dari awal kan bicara IKN ini sering banget ya. Mas Anies bilang begini begitulah, tapi dengan gagasan 40 kota baru itu saya kira bukan pekerjaan yang mudah ya. Jakarta sendiri dengan APBD-nya sekitar 80 triliun gitu, itu kan kota yang benar-benar strong ya. Gitu ya. Kalau seandainya pengen kayak Jakarta 80 triliun, ada 40 kota, berarti kan taruhlah berarti 3.200 triliun tuh APBD-nya tuh masing-masing kota itu tuh. Itu bukan pekerjaan yang mudah sih saya kira, dan suka nggak suka, ini janji kampanyenya untuk 5 tahun loh Mas, ya. Bukan untuk 10 tahun. Nah itu dua hal yang ya mungkin ya kalau seandainya boleh bertanya, Bang cukup nggak Bang waktunya Bang? Nah ini juga pertanyaan dari Pak Mahfud ya. Cukup nggak 5 tahun? Iya, jadi sebenarnya yang kita pertanyakan Pak Mahfud adalah
IKN itu kan sebuah cita-cita bangsa yang udah lama ya, dan baru akhirnya bisa diputuskan dan dijalankan oleh Pak Jokowi. Satu aja itu makan waktunya bertahun-tahun, apalagi 40 gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan logika sederhananya sih Bang Coki sebenarnya. Soal waktu nih Bang Coki. Soal waktu sebenarnya. Ya tadi yang saya sampaikan di awal kan terminologi tadi mengenai kota otonom itu. Memang dalam bernegara, berpolitik kita juga mesti memainkan intuisi dan imajinasi. Bukan sesuatu yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Nanti kalau keputusan politiknya muncul, dikejar juga. IKN pun dulu orang pikir mustahil. Tetapi di era Presiden Jokowi hal ini menjadi mungkin. Kan? Ya, diimplementasikan. Gitu. Dan ada soal skala prioritas juga yang disampaikan oleh Gus Imin. Skala prioritas. Soal skala prioritas 1% dan 3% betul, tadi itu ya. Betul, betul. Kita bicara mengenai perpanjangan jalan, 1% dari anggaran IKN tadi bisa 1000 km. Ya. Kemudian membangun rumah di Kalimantan. Kalau memang fokusnya mau bangun Kalimantan ya, dari anggaran tersebut. Jadi hal-hal yang... Tapi ini bukan isu elektoral aja kan, Om Joki? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau pemerintahan saat ini bisa menaruh begitu banyak perhatian pada Kalimantan, harusnya ini perhatian kita semua sebagai anak bangsa. Tapi apakah hanya fokus ke IKN? Belum tentu. Jadi kan bisa di kota-kota lainnya juga ya? Bisa, sekitarnya. Yang harus jadi skala prioritas. Nah sekarang skala prioritas saya adalah memberi kesempatan untuk cawapres Wacanda. Menurut kalian, imajinasi membangun 40 kota selevel Jakarta itu akan terjadi apa enggak? Mungkin dari nomor 3? Sebelumnya saya, ini bukan karena kita enggak interaktif tadi ya. Betul. Kita dibungkam. Suara kita dibungkam. Seperti biasa kan komika paling sering dibungkam ya. Enggak boleh bercanda. Iya. Kalau ketua partai enggak. Kalau ketua partai enggak. Bercanda boleh, kalau komika enggak boleh. Mic-nya tidak dimatikan ya tadi. Iya, belum. Perubahan itu tidak akan terjadi lagi. Bisa aja masuk ya. Kalau ke kota baru tadi ya, 40 kota baru, mudah-mudahan itu infrastrukturnya aja ya, jangan kebudayaannya. Karena saya nggak siap tuh di Klaten kayak Jakarta tuh ada yang gua alu, gua alu. Bayangin di Klaten gitu kan ada, gua mau beli nasi kucing nih, mau titip nggak? Lu titip nggak sego kucing gitu kan? Nggak pas gitu kan. Nggak Klaten banget. Dan takutnya nanti kalau Jogja kayak Jakarta terus ada orang lawan arah, macet itu janganlah, jangan sama kayak Jakarta lah. Modernnya aja boleh kali ya. Kalau budaya buruknya kan jangan diikuti. Iya, itu tadi. Memang menurut Mas budaya Jakarta buruk, Mas? Ondel-ondel bagus. Takut. Bagus dong ondel-ondel doang. Lenong bagus. Lenong bagus itu. Bagus-bagus. Bukan kemacetannya. Apa? Tinggal di daerah mana? Saya Depok. Ya sekalian ini. Kalau dari 02 gimana ngeliatnya 40 kota baru nih? Iya, ini sebenarnya sebuah hal yang berat bagi kita ya. Maksudnya mungkin secara infrastruktur masih bisa dilakukan mungkin dengan skala waktu tertentu. Cuman yang beratnya itu adalah menentukan nama-nama senoparti di daerah-daerah lain. Itu apa, di mana? Apa di Klaten apa senopartinya? Nanti di Makassar apa senopartinya? Gitu. Nama daerahnya itu yang penting. Ya, itu jadi pusing ya. Betul, nanti karena itu budaya Jakarta. Karena juga itu budaya ya? Jakarta, terutama harus ada apotik di ujungnya itu. Yang selalu ditabrak. Biar bisa ditabrak. Berarti nanti bakal ada 40 Fortuner nabrak apotik. Wah, menyebut merek tertentu. Dibungkaman ini. Dan nanti takutnya kalau bikin di apa Klaten ada senoparti? Iya, klub juga, masa klub Yujum gitu kan enggak cocok. Kurang catchy gitu kan ya. Ya. Kurang asik gitu ya. Kalau nomor 1 gimana nih? Kalau saya mungkin enggak akan bahas tentang 40 kotanya. Saya cuma seneng sekarang para tim ses ini, terutama di yang pembahasan 40 kota ini ya, mulai pada berantem. Ya, karena kan awal-awal masih adem ayem, ketika sekarang tuh udah mulai kelihatan kayak cawapres masing-masing. Ya, mulai kelihatan. Bang Coki mulai kayak Cak Imin. Ya, Bang Pange juga dari tadi ngeliatin Mas Faldo kayak cuma dia ambil senyum kayak, lu ngomong apa sih? Gitu-gitu. Udah keikut ya sama impresi dari udah cawapresnya. Udah keikut aura-aura. Gimana Faldo berarti? Ya. Ya ceplos-ceplos lah. Tapi udah mulai kayak gitu, jadinya sekarang mulai seru nih. Ini yang kita nanti sebenarnya. Oh. Gitu. Okay. Nanti kita akan lihat juga, tapi ya Eva dan para komika dan juga teman-teman perwakilan tim ses nanti ini para cawapres dari Negeri Wacanda juga akan memaparkan program-program kerja mereka. Tapi usai jeda berikut ini kita lanjutkan keseruannya tetap bersama kami di Editors Uncut.
Anda kembali bersama kami dan saatnya kita buka sesi adu argumentasi antara cawapres satu dengan yang lainnya. Dan nanti mereka akan saling melempar pertanyaan dan saling menanggapi. Tentu ini akan jauh lebih panas, jauh lebih menggigit dibandingkan tadi hanya sekedar memaparkan visi misi. Oke, kalau gitu saya persilahkan dari cawapres nomor urut 03 boleh melempar pertanyaan ke cawapres 02. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, selesai. Pertanyaannya apa? Oh iya, maaf. Iya, iya. Jadi ini mengenai UMKM karena Mas Gibran ini kan paham sekali tentang UMKM ya. Kalau boleh tanya tentang jenis UMKM, Manchester United itu UMKM apa ya? Itu kan dananya banyak tapi kenapa outcome-nya jelek banget kan itu? Kira-kira apakah perlu dibantu atau apa gitu? Baik, silakan menjawab. Baik, baik. Jadi gini Prof ya, saya kasih tahu aja nih ya. Kalau MU itu atau Manchester United itu ibarat kebun binatang ya. Dulunya itu banyak hewan-hewan yang bagus, bagus. Jadi makanya bagus secara prestasi dan segala macam. Tapi sekarang kan hewan-hewan sudah makin dilindungi, jadi semakin jarang. Jadi makin dikurangi lah. Walaupun dananya besar, segala macamnya besar dialirkan ke sana, tapi namanya hewan kan pada hakikatnya harus dibalikan kembali menuju tim UMKM kembali. Begitu jadi. Ya. Ada tanggapan 03 silakan. Setuju kalau MU itu memang banyak hewannya ya, setuju. Oh iya 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 iya, setuju banyak hewannya gitu ya. Tapi nggak menjawab itu UMKM jenis apa sebenarnya. Ya. Jenis setan. Jenis, ya kan, jenis setan ya. Setan merah. Oh betul, betul, betul. Oke, dari 02 boleh bertanya sekarang ke 01 silakan pertanyaannya. Baik, Pak Duto ya. Ya. Pak Duto kan ini berpengalaman orangnya ya. Betul. Kalau gitu saya mau tanya bagaimana cara mengurangi persentase dari AAM ya YMSM. Boleh saya jawab? Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh saya jawab apa lebih baik saya selepet aja dia? Kalau Bapak mau selepet karena gue mau selepet aja, Pak. AAM Y AAM YSM. Itu apa ya? Oh, pertanyaan saya terlalu susah mungkin Pak. Jadi gini Pak, AAM YSM itu anak-anak muda yang suka minjem 100 melulu. Anak-anak muda yang suka minjem 100 melulu. Oh, AAM itu hal yang sepertinya tidak perlu disingkat. Kenapa disingkat? Namanya pertanyaan saya terlalu susah ya. Menurut saya orang-orang yang suka minjem 100 itu mungkin supaya mereka tidak perlu minjem 100 lagi, kita bisa menerapkan yang namanya selepetnomik. Selepetnomik. Betul. Yang di mana Bapak udah dengar penjelasan saya tadi kan? Selepetnomik itu di mana kita setiap ada orang yang kekurangan duit, kita selepet supaya duitnya dia bekerja lebih keras lagi. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang dari paslon nomor 1 boleh nanya nih ke nomor 3. Silakan. Baik, Pak Benny ya? Ya, saya. Bukan. Ya, siapa dong? Oh, Mahfud. Oke, okay, Pak. Benny di sini dong. Oh, Benny Mahfud. Oh, Benny Mahfud, ya. Benny Pak Benny. Ya, Benny ya, Mahfud, maaf. Ya. Oke. Okay. Pak Benny Mahfud, Bapak kan sebagai ahli hukum ya? Ya. Saya ingin bertanya seperti ini. Apa hukumnya orang yang sudah meminjam duit tapi pura-pura lupa dan akhirnya lebih galak daripada kita ketika kita minta uangnya balik. Terima kasih. Oh iya. Apa hukumnya orang yang meminjam duit tapi pura-pura lupa dan lebih galak ya? Betul. Itu hukumnya sebenarnya wajar-wajar saja. Karena sebenarnya saya masih pinjam duit sama Mas Duto juga. Oh iya. Iya, iya. Jadi wajar, diwajarkan gitu ya. Wajarkan saja. Okay. Tidak apa-apa. Berarti itu cara emas biar emas bisa lebih galak daripada saya nanti? Iya, salah satunya itu. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu untuk meningkatkan perekonomian. Karena biasanya orang-orang yang meminjam tapi tidak mengembalikan uangnya itu berbelanja lebih mewah dan dipamer di Instastory. Iya. Sehingga UMKM-UMKM yang kecil itu dapat berputar kembali uang-uangnya. Oh, sering terjadi. Walaupun ya, uang dari peminjamnya tidak kembali, tapi setidaknya UMKM kita meningkat. Semakin tumbuh. Setuju. Oke, saya setuju. Ada perputaran ekonomi. Ada perputaran di situ ya, Bapak-bapak ya. Walaupun perputaran ekonominya memang agak menyebalkan, ya, tapi ya memang mungkin harus seperti itu. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk cawapres kali ini. Boleh tepuk tangan, Bapak-bapak cawapres, luar biasa. Semoga ini memberikan inspirasi bagi Anda untuk bisa memilih mana pemimpin yang benar-benar tepat untuk warga Wacanda pilih. Nah, sekian debatnya. Saya kembalikan lagi
ke debat yang beneran ada di Eva. Silakan Eva. Baik, terima kasih Jason Sambo. Seru ya, menarik juga tadi. Nah, kita akan bahas lagi, tetapi kita akan simak dulu momen berikut ini untuk Anda. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Nanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Oke, tadi soal IKN juga ya. Masih, nah ya? Ini kan Pak Mahfud juga tanyakan ya soal investor, tapi kok disuruh googling sama Mas Gibran, gimana tuh? Ini saya mau nyampaikan ini dulu. Komitmen Ganjar Mahfud adalah melanjutkan IKN. Oke, itu biar clear dulu. Jadi IKN itu adalah sebuah cita-cita, ya, para founding fathers, cita-citanya Bung Karno, diwujudkan oleh Pak Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo. Itu biar kita clear dulu ya soalnya. Tapi kalau kita ngomongin soal investasi, jadi sebenarnya yang dirujuk oleh Prof. Mahfud itu, Prof. Mahfud ini kan pembantunya, stafnya Pak Jokowi ya, sebagai menteri ya. Dan bulan lalu itu Pak Presiden sempat bilang bahwa belum ada investasi dari luar negeri yang masuk. Itulah yang sebenarnya dirujuk oleh Prof. Mahfud ketika beliau bilang bahwa belum ada investasi yang masuk. Bila ngomongin soal investasi asing, dari luar negeri, dari asing. Ya, memang sudah ada beberapa yang menandatangani letter of intent, ya, LOI, tapi belum diwujudkan. Ketika Mas Gibran menyatakan bahwa oh sudah ada investor dari dalam negeri, gitu ya. Oh itu benar juga, gitu. Tapi yang lagi dibahas oleh Prof. Mahfud waktu itu adalah ketika ngomongin soal investor asing, investor luar negeri. Oke. Gimana? Tanggapannya Bang Faldo. Bisa aja Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud ngeles nih kalau menurut Bang Faldo. Enggak sih, tapi ya spiritnya sama ya berarti kan. Yang agak beda kan mungkin Amin aja nih. Iya kan pengen harus beda dong. Harus beda. Biar ada semoga laku. Khusus, kan? Jadi tadi ujungnya tuh. Jadi ya, ya. Nah, kan sebenarnya kalau ditanya investor tuh ada 270, realisasinya ada 41 triliun gitu kan. Tapi kan memang bicara soal membangun IKN, LOI juga udah ada tadi disampaikan oleh Bang Pange gitu. Tapi kan ini yang paling penting adalah tahun depan itu pemerintah akan merencanakan upacara bendera di sana. Jadi ada nggak ada gagasan IKN ini upacara bendera 2024 di sana? Insya Allah di IKN. Jadi kemungkinan ini tetap go kok gitu loh. Saya nggak ngerti nih nanti gimana ngaturnya nih kalau seandainya Amin menang gitu loh. Kalau, ya kan? Tapi lagi-lagi gitu bahwa bicara soal membangun IKN itu planningnya lama kok Bang. Planningnya lama kok Mbak, sampai 40-an tahun kok gitu. Nggak cepet gitu. Pindahnya pun pelan-pelan gitu. Dan ini juga terjadi di banyak negara kan di dunia ini gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa membayangkan di IKN itu kayak Washington DC, terus Bali itu kayak LA gitu. Terus kayak apa Jakarta itu kayak New York gitu. Jadi kan ya sebenarnya sih cara ngebangun kota yang disampaikan oleh Caimin itu lebih logik dengan cara ini gitu loh. Ya, ya, kenapa ya harus nempong-nempong sebelah, kenapa? Bajunya beda. Cara berpakaian sudah berbeda. Lebih logik caranya kalau seandainya kayaknya mau membangun kota selevel Jakarta nih. Terus nanti kita ngeliat nanti Manado gimana juga, Makassar gimana juga. Justru dengan adanya IKN, 40 kota yang selevel Jakarta itu justru lebih cepat terjadi gitu. Iya. Justru Bang secara Faldo logis malah menurut saya bisa terjadi dengan 40 kota otonom tadi dalam perspektifnya Gus Muhaimin. Kalau semuanya difokuskan kepada IKN, ya Manado nggak akan ada ekstensifikasi dong, perluasannya sulit. Tapi kan lebih dekat Om sama IKN. Biasanya kan agak jauh-jauh nih Jakarta sentris gitu loh. Nah kemarin kan yang dijawab oleh Mas Gibran adalah soal investor di dalam negeri ya, tapi investor dari luar belum ada. Belum. Nah itu kan belum terjawab meskipun sudah ada sekitar 300-an. Ada lah, LOI-nya udah ada. Nah bagaimana untuk investor asingnya yang belum ada? Sedangkan kalau dari APBN anggarannya hanya 20% ya dari IKN. Iya benar, jadi memang kan ini dalam proses lah ya. Kan ada otorita IKN juga yang manage di situ. Kita optimis dong jadi sebuah bangsa ini gitu loh. Jadi yang dikit-dikit
Ya sebenarnya sih kalau saya bicara luar kan yang tertarik juga udah banyak gitu. Tapi mungkin realisasinya belum. Sabar. Sabar. Ini kalau berbicara soal IKN, saya juga jadi teringat debat capres kemarin. Karena Pak Anies itu dari 01 bilang bahwa dengan adanya IKN itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru kan meninggalkan masalah. Ini sebenarnya kan sesuatu yang tidak disetujui atau tidak disepahami oleh 01. Apakah dengan membangun IKN di sana artinya itu meninggalkan masalah yang ada di Jakarta? Tidak juga. Tetapi kan beban negara menjadi bertambah dengan angka yang fantastis tadi sekali lagi. Sementara ada salah satu PR kita selama ini yang belum terrealisasi, yaitu pemerataan pembangunan. Wilayah yang mesti dibangun itu bukan cuma Kalimantan saja, yang secara industrial memang sudah menyumbangkan devisa banyak bagi negara kita. Tetapi ada pulau-pulau lain, ada kota-kota lain. Kembali kepada imajinasi tadi, 40 kota otonom, realistis dibuat dengan anggaran yang ada. Kalau saja dana IKN tadi mau dibagi, 1% dibagi pembangunan jalan Trans Kalimantan terjadi hampir 1000 km. 3% dibagi sekolah-sekolah dan rumah bagi penduduk Kalimantan dibagi. 1% lagi dibagi untuk dana pendidikan. Itu realistis kok. Itu realistis. Kembali lagi ke skala prioritas tadi itu ya. Saya suka kalimat itu. Jadi kalau diselepet itu kadang-kadang orang begini. Oh, yaudah deh jalan aja paralel gitu. Tapi kalau diselepet, pat jadi ingat, ntar dulu, ini belum waktunya. Mungkin ini nanti ya, ada waktunya gitu. Prioritas. Oke, prioritas. Tapi kita harus tahan dulu sejenak karena setelah ini Eva akan lebih menarik lagi setelah debat cawapres kemarin. Akan kita baca ekspresi-ekspresinya, kemudian adakah sentimen-sentimen, pastinya ada. Baik yang positif dan juga negatif dari masing-masing cawapres. Tapi usah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Sekian. Selesai. Terima kasih. Selesai. Jadi momen mana yang paling Anda ingat tadi malam waktu debat cawapres itu berlangsungnya? Apakah selepet atau selesai? Selesai. Atau dari Mas Gibran yang salam bersama dengan dua seniornya atau yang mana? Nah, tapi sebelum sampai ke sana kita akan memperkenalkan juga ada dua narasumber. Ada Head of Cakradata, Mas Muhammad Turdiansyah. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Siap ya nanti membagikan apa sentimen-sentimen yang terjadi setelah debat gitu ya? Sangat siap dong. Sangat siap. Berikutnya juga ada Mbak Monica Kumalasari. Halo. Selamat siang. Ini kalau kita baca ekspresinya Mbak Monica sudah siap nih dengan paparan-paparan data hasil mikro ekspresi dari para cawapres ya. Tapi sebelum ke Mbak Monica dan juga ke Mas Dadan, saya mau ke abang-abang. Abang-abang, yang paling diingat apa sih waktu debat cawapres kemalam, gimmick-gimmicknya? Udah pasti selepet. Mungkin kita lebih ingat kata-kata selepet dibanding apa yang diomongin Caimin sehari gitu. Aduh. Boleh kan? Jadi itu yang paling diingat ya. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin dari Pak Mahfud juga ngomong selesainya itu ikonik banget, selesai. Abis itu sambil ngeliat kamera. Dia kayak nembus batas kamera gitu loh. Kayak, jadi pas lihat-lihat saya tuh agak salting dikit jujur. Iya. Berasa diliatin gitu ya Mas ya. Iya. Kalau Mas Kuku ada nggak yang diingat? Ada dari ketiga-tiganya ada yang saya ingat. Apa pertama itu? Dari nomor tiga dulu. Saya kira pas ketemu pertama datang mereka langsung pakai cosplay itu saya kaget wah gitu. Mentang-mentang di JCC sering ada Jack icon itu ya pokoknya yang acara-acara cosplay mungkin mereka menyesuaikan. Terus dari nomor 2 itu ini yang saya ingat itu yang tiba-tiba maju ke depan sehingga Caimin ikut oh ternyata boleh ke depan semuanya boleh ke depan. Tapi yang paling saya ingat lagi yang terakhir itu dari nomor 1 adalah Mike jatuh gitu. Kirain ada apa ya, peristiwa apa gitu ya. Itu yang paling kesel pasti operatornya tuh. Aduh mic mahal. Gini. Aduh. Lumayan ya mendistraksi gitu ya di debat waktu tapi itu ya. Tapi seru jadinya seru. Tapi seru ya. Oke, kalau Benny apa nih kira-kira? Kalau saya agak berbeda dengan dua rekan saya yang apa kemungkinan itu? Minggu depan gak ada lagi ya. Waduh. Gitu ya. Pendapat Caimin
teringat semua sih kalau programnya itu masuk semua. Masuk semua. Apa? Apa? Jadi apa? Ayo apa? 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 Coba. Kasih kita satu. Ayo. 40 kota tadi kan. Tapi kalau saya pribadi saya lebih ke lagi-lagi nomor 1 dan nomor 2 ini mengapa ya? Kayak mencuri perhatian. Walaupun Pak Mahfud bagus banget, debatnya bagus, tapi yang mencuri perhatian setelah pasca debat ini dua orang ini kayak gesturnya kayak selepet, terus Gibran yang menyerang Caimin gitu. Jadi kayak di dua debat ini nomor 1 dan nomor 2 mencuri perhatian. Saya takut nanti ada debat lagi yang nomor 3 ini jadi moderator lama-lama. Jadi harus ada mungkin dari isi debatnya oke, bagus-bagus. Cuman mungkin yang debat ketiga nanti harus ada gimmick karena terbukti sukses kan mencuri perhatian kan. Nanti mungkin tim sesnya bisa kasih gimmick apalah di debat ketiga nanti. Oh, lanjut di minggu depan nih. Lanjut nih. Oh, ada peraturan kayak gitu ya. Oh, hai. Kita mau lanjut ya. Soal gimmick kita bahas ya bersama dengan Mbak Monica. Kita bahas dulu nomor 1. Ya, kita bahas soal Gus Imin selepet nih. Biasan contohin dengan gesture-nya selepet. Nah, itu gimana membacanya soal selepet dengan ada gerakannya? Khusus ya, soal gini ya. Jadi yang diamati adalah bagaimana verbal dan nonverbal, ya. Verbal itu pengaruhnya terhadap suatu esensi dari komunikasi itu kira-kira cuma 7%. Berarti artinya kita mau lihat nonverbalnya dong. Nah, salah satunya adalah nonverbal itu selepet. Lebih mudah bagi kita untuk mengingat sampai dengan pilpres mendatang mengenai selepet ini, gitu ya. Jadi itu cocok sekali kalau digunakan sebagai perubahan atau oposan seperti itu, ya. Nah, tapi ini lebih mudah lagi untuk diamati ya. Isu-isu liar yang berkembang adalah bahwa paslon 01 tidak mengucapkan selamat hari ibu dan selamat Natal. Nah, ini momennya penting banget, mumpung besok ini serialnya Natal, begitu kan. Artinya secara verbal tidak mengatakan selamat Natal, gitu ya. Dan juga hari ibu. Tapi kenyataannya ya, kalau tadi verbalnya tidak mengeluarkan, bagaimana dengan nonverbal di samping saya kurang anak Tuhan seperti apa? Ya. Gitu ya. Amin. Nah, itu jadi yang kalau isunya adalah tidak memilih 01 hanya karena ucapan tersebut. Oke. Ya, jadi Bang Coki pasti yang akan lebih dulu nyelepet dong kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan gitu ya. Keyakinan atau misalnya hak-hak kita dirampas begitu ya. Paham. Begitu ya. Oke. Nah, jadi itu terjawab dong bahwa verbal ya ini mungkin tidak diucapkan karena ya momen debat pertama cawapres sehingga ada hal yang terlupakan. Tapi soal kenyataannya durasi juga mungkin. Soal durasi, ya soal durasi juga terutama nih misalnya kayak dalam 4 menit ya. Jadi kalau saya memahami grand design dari masing-masing paslon ini bagus sekali. Artinya 01 tuh juga detail sekali. Tetapi ketika menyampaikan 4 menit visi misi dalam penyampaian visi misi, ini justru malah perasaan emosional yang dikeluarkan terlebih dahulu. Gitu. Apa ya. Emosional yang... Contohnya adalah ketika ini emang agak krik-krik juga ketika Caimin mengatakan saya yang harusnya debat di minggu ini karena tidak berniat untuk menjadi presiden. Nah, kemudian ini adalah upaya untuk nyenggol sebelah kan, nggak penting. Itu udah pembicaraan masa lalu. Jadi fokuslah kepada visi misi apa-apa yang ingin di deliver, gitu. Ya, nah jadi ini jadi kalau kita bahas yang 01 seperti itu, artinya nonverbal ya, gimmick atau selepet itu udah tepat sekali untuk seluruh lapisan masyarakat. Ini mudah untuk diterima daripada merupakan suatu retorika, gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian di 02 ya. Nah, 02 jangan dulu, nanti Pak. Dulu. Nanti kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, kalau dari kasih kami hargai Mas Dadan, gimana nih Mas Dadan? Apa sih sentimen yang muncul ketika debat tadi malam, terutama soal Gus Imin kira-kira? Terima kasih Mas Jason. Jadi pertama memang berdasarkan pantauan kami dari Cakra Data melalui Engine Digital Media Monitoring, dengan periodenya kita mengambil rentan di tanggal 22 Desember hingga 23 Desember pukul 9 pagi kemarin. Sebelum kepada yang Gus Muhaimin, lebih tepatnya kita akan coba mengulas secara umum. Jadi memang terdapat diferensiasi yang cukup signifikan antara debat capres pertama dengan debat capres cawapres yang pertama juga. Jadi temuan dari kami memang bahwa debat capres pertama secara esensi debat
pada dasarnya memang lebih kental ya esensi debat dalam konteks penyelenggaraan debat capres pertama kemarin. Namun justru dalam lonjakan percakapan warganet di kalangan sosial media justru lebih mendapat sorotan lebih banyak terkait dengan yang debat cawapres. Oh gitu. Betul sekali. Nah, ini ada beberapa faktor saya kira yang melatar belakangi. Faktor utama kita patut akui bahwasanya memang ini Gibran efek terhadap debat cawapres itu sangat besar. Gibran efek dalam hal ini memang bahwasanya sejak sebelum pelaksanaan debat memang sorotan terhadap sosok Gibran ini banyak diperbincangkan oleh kalangan warganet yang dalam tanda kutip di sini lebih penasaran dengan performa dan penampilannya. Lalu kemarin kalau kita lihat di sini juga di layar memang komparasinya bahkan antara capres dan cawapres perbincangannya lebih banyak perbincangan tentang si cawapres ya dibandingkan dengan capres dengan rentan yang sama tapi periodenya pasti yang berbeda ya periode waktunya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini memang tadi Gibran efek lalu juga terkait dengan beberapa sorotan warganet menyoroti terhadap penampilan Gus Muhaimin juga yang dinilai juga ada beberapa blunder ya yang dilakukan atas pernyataannya serta juga tentu sorotan terhadap Pak Mahfud namun juga tidak sebegitu signifikan dibandingkan dengan 01 maupun juga 02 seperti itu. Yang banyak diperbincangkan adalah Gibran juga Gus Imin, Gus Muhaimin ya? Lalu Pak isi Mahfud pembicaraannya seperti apa nanti dibahas detail. Boleh nanti ya. Sekalian juga kita membahas yang 02-nya ya. Alias Mas Gibran-nya juga seperti apa. Nah, kita akan bahas usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Editors Uncut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editors Uncut. Dan kita lanjutkan ya, tadi disampaikan oleh Mas Dadan, tren percakapan warganet paling tinggi Gibran, kemudian disusul Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Kita bahas dulu untuk Gus Imin ya, bagaimana sebetulnya analisis sentimen? Ada positif, ada negatif, bagaimana catatannya? Baik, terkait dengan Gus Muhaimin ini memang di antara ketiga cawapres yang lain, kedua cawapres yang lain mendapatkan sorotan negatif yang lebih dominan, sebanyak 46%. Kayak gitu, jadi dan sentimen positifnya sebanyak 35%. Nah, ada beberapa catatan yang saya kira dari berbagai macam respon warganet terhadap sentimen positif dan negatif yang menyoroti terhadap sorotan gagasan ya yang dilemparkan oleh Gus Muhaimin. Kalau kita bicara dari sentimen positif terlebih dahulu, yang paling pertama itu mendapat sorotan gagasannya terkait dengan tadi narasi slepetnomics. Dan ini saya kira relate juga bahwa saya warganet banyak mendapat perhatian dan cukup ikonik mungkin nampaknya dari istilah hal ini. Lalu yang kedua juga sorotan terkait dengan gagasan tentang penerapan pajak yang berkeadilan itu juga mendapat sorotan yang positif. Lalu pemberantasan mafia dagang dan penurunan harga sembako itu mendapatkan sorotan yang positif serta program Bansos Plus ini juga menjadi perbincangan juga. Namun di sisi lain dalam konteks narasi yang sentimen negatif di sini juga masih menyelimuti terhadap sorotan gagasan yang dilemparkan oleh Gus Muhaimin. Di antara yang pertama ada terkait dengan rencana pembangunan 40 kota seperti Jakarta. Ini mendapat sorotan negatif yang begitu dominan di kalangan warganet. Lalu yang kedua di sini juga terkait dengan inkonsistensi sikap terhadap dukungan pembangunan IKN yang dimana kalau di ranah sosial media itu langsung ditunjukkan berbagai macam unggahan-unggahan potongan sedang potong tumpeng di IKN itu yang sudah banyak kayak gitu. Lalu selanjutnya juga di sini yang memang cenderung terlalu normatif juga perbincangannya serta terjebak istilah SGIE. Nah, ini juga mendapat sorotan juga terhadap perbincangan mengenai sorotan gagasan Gus Muhaimin. Itu mungkin Mas. Ya. Kalau dari 02 dari Gibran sendiri sentimen positif negatifnya apa nih kira-kira? Baik, terkait dengan Mas Gibran ataupun juga di cawapres nomor urut 2 memang di sini mendapat sorotan positif yang lebih besar sebanyak 72% dan juga sorotan negatifnya yang sedikit lebih kecil ya 21% dibandingkan dengan Gus Muhaimin. Begitupun juga sama dengan analisis sentimennya sorotan terhadap gagasannya ada begitu banyak. Yang pertama yang mendapat sorotan paling dominan terhadap analisis sentimen positifnya itu adalah Mas Gibran dinilai oleh warganet cukup menguasai terhadap aspek ekonomi khususnya terkait dengan tema ekonomi digital. Lalu yang kedua juga hilirisasi terhadap di dalam negeri itu juga mendapatkan sorotan yang positif. Yang ketiga terkait dengan upaya untuk menciptakan future talent. Itu juga mendapat sorotan positif yang begitu besar juga serta berusaha untuk bisa melakukan proses pembangunan ke depan dengan melalui kolaborasi dana CSR. Nah, ini keempat topik positif terkait dengan cawapres 02 dan terkait dengan sorotan gagasan negatifnya tentu ada juga di sini. Yang pertama adalah tentang IKN juga, masih tentang menjadi beban keuangan APBN yakni sebanyak 20% itu yang mendapat sorotan negatif dari kalangan warganet.
Yang keduanya terkait dengan bias nih, bias pernyataan analogi yang kebun binatang. Ini cukup ramai sampai dengan saat ini terus diperbincangkan pro kontranya terhadap hal tersebut. Serta yang ketiga di sini terkait dengan wacana menaikkan pajak. Dan yang keempat tentu masih ada sorotan sentimen negatif dari warganet yang masih menilai Solo ini mendapat banyak privilege dari pemerintah pusat saat beliau menjabat sebagai wali kota Solo. Itu demikian sentimen mas. Untuk Gibran Rakabumiraka. Kalau kita baca dari ekspresinya Gibran, beberapa kali kan ada senyum khusus ya. Seperti senyum yang berbeda. Apakah itu dibaca juga oleh Mbak Monica? Iya. Jadi dari Mas Gibran dulu ya, ini kalau kita lihat ada emotional analysis dari Mas Gibran. Yang pertama adalah menimbulkan trust dari masyarakat gitu ya. Nah trust ini kenapa muncul ya, karena jawaban-jawaban dari Mas Gibran ini adalah spontan. Jadi artinya yang dirasakan oleh masyarakat adalah bahwa beliau menguasai begitu. Nah kebetulan topiknya memang topik yang dikuasai begitu ya. Jadi artinya di kaskade dari mulai lokal Solo kemudian dibawa ke tingkat nasional seperti itu. Jadi lain lancar seperti itu, dan bahasa-bahasa teknis juga dikuasai begitu kan. Jadi artinya ada trust yang muncul. Dan kemudian yang paling banyak lagi emotional analysisnya adalah mengenai surprise gitu. Karena memang sebelumnya Mas Gibran ini menjadi underdog kan ya gitu bagi masyarakat, sehingga penampilan ini sangat ditunggu-tunggu sekali begitu. Nah kemudian tadi kalau yang dikatakan ada senyum, yang senyumnya ini saya sulit untuk mengulang re-engineering lagi, tetapi ini yang disebut dengan duping delight, bahwa ada senyum ketika berhasil melemparkan sesuatu tetapi yang bersangkutan kemudian tidak bisa menjawab secara tepat gitu ya. Nah ini ada senyum yang disebut dengan senyum kepuasan, senyum gitu, kepuasan ya. Jadi ya artinya kalau coba deh sekarang kalau misalnya kita menonton ulang debat tapi kemudian kita pejamkan mata dan kita bayangkan yang sedang melakukan debat ini adalah Pak Jokowi. Kok ternyata ini ya apa mirip sekali, termasuk dengan pattern-pattern yang disampaikan, karena bahasa-bahasa teknis seperti SGIP terus dan sebagainya, SGIA ya, itu secara teknis iya, tetapi secara konsep besarnya paslon yang lain juga memahami begitu ya. Dan ada kecenderungan orang-orang tertentu yang kalau menyampaikan bahasa-bahasa ini kelihatannya lebih cerdas. Gitu ya, jadi sebetulnya ini dan akhirnya menjadi digoreng oleh masyarakat gitu. Kalau kita lebih memahami sebetulnya ya biasa aja sih gitu ya, tetapi artinya Pak Jokowi punya pola yang sama ketika di debat yang lalu juga 2019. Melontarkan dengan hal-hal yang bersifat teknis seperti ini, singkatan dan sebagainya gitu. Ada pola yang sama ada diikutin yang sama, gitu ya. Betul. Oke, nanti kita akan bahas juga, saya penasaran Mas Gibran ini bahkan sempat maju ini pesannya apa sih sebenarnya, sembari kita juga membahas Mahfud MD atau cawapres dari 03 seperti apa dan juga sentimen-sentimennya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Editor's Uncut. Masih bersama kami di Editor's Uncut, saya mau kembali lagi ke Mbak Monica. Tadi kita masih membahas soal ekspresi atau gerak-gerik Gibran 02 pada saat debat. Yang menarik juga ketika Gibran ini memulai untuk maju-maju ke depan melewati podium. Ada pesan khusus gak sih yang ingin disampaikan oleh Gibran saat itu? Ya. Jadi kan Mas Gibran duluan yang memulai, kemudian Cak Imin juga, oh ternyata boleh ya, begitu ya. Nah, jadi ini kalau kita mengatakan orang-orang Solo, ya ini adalah kita membahas mengenai cross-cultural communication challenge. Ya. Orang-orang Solo itu sama seperti orang Jepang, bahwa mereka memang dalam budayanya dilarang untuk menyatakan ekspresi mereka secara vulgar. Begitu. Jadi kalau kita berbisnis dengan orang Solo atau orang Jepang, ini agak sulit untuk diamati pada first encounter, karena mereka akan berekspresi di luar panggung. Begitu ya. Nah, tapi kenyataannya adalah Mas Gibran kemudian pakai berjalan gitu ya ke depan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan aturannya, bahkan memulai duluan begitu ya. Jadi kalau kita katakan bahwa hal ini yang menjadi budaya dari Mas Gibran, tapi kok ternyata tidak diikuti begitu ya. Nah, saya berasumsi bahwa yang bersangkutan ini memang adalah orang-orang yang kinestetik, sehingga sulit untuk diam di satu tempat gitu ya, walaupun ini adalah ada aturannya seperti itu. Nah, atau kita boleh mengatakan bahwa oh mungkin pengaruh dari beliau ini pernah sekolah di luar, di Singapura, di Australia, begitu ya. Ini yang membuat lebih ekspresif secara makronya, begitu ya. Nah, ini ditunjukkan seperti itu. Dan kemudian secara mikro-mikro ya, itu tadi salah satunya adalah
adalah si senyum tadi yang sudah disampaikan begitu. Oke, kemudian ada juga momen ketika seperti bersalaman begitu ya, agak menunduk ya, begitu ya. Nah, itu ada pesan khusus? Ya, jadi bahkan bukan hanya bersalaman, ketika debat capres kan ikut juga nih Mas Gibran ya. Ketika Pak Prabowo maju ya, ini selalu diri dulu ya sebagai penghormatan. Dan bahkan juga ketika Salim, beliau menyampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Pak Prabowo dan juga mengatakan apresiasinya juga kepada kedua cawapres yang lain begitu ya. Nah, cara salamannya pun khas ya kan. Salaman sebagai culture-nya Indonesia terutama di Jawa Tengah atau Solo ya. Jadi bahasanya Salim seperti itu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai si cross cultural ini gitu ya. Jadi karena memang aslinya dari Solo begitu. Jadi bentuk budaya, respect budaya, begitu ya. Respect seperti yang ini. Yang juga keluar. Oke, okay, saya mau ke Mas Dadan. Kita udah bahas 01, 02, sekarang 03. Pak Mahfud MD. Sentimen-sentimennya apa nih yang muncul ketika Pak Mahfud MD ini tampil di debat cawapres? Baik, terkait dengan persentase sentimen, memang Pak Mahfud mendapatkan sorotan positif yang baik juga sebanyak 66% dan sentimen negatif yang cukup kecil hanya 15%, bahkan paling kecil dibandingkan dengan kedua kandidat cawapres yang lainnya. Sama seperti kandidat cawapres nomor urut 1 maupun nomor urut 2, tentu Pak Mahfud juga mendapatkan sorotan terhadap gagasan baik itu yang tendensinya positif maupun juga negatif dari kalangan warganet. Baik yang pertama terkait dengan sorotan, gagasan Pak Mahfud berkaitan yang sentimen positif adalah terkait dengan target pertumbuhan ekonomi sebanyak 7%, itu mendapatkan sentimen positif yang begitu besar dari kalangan warganet. Lalu yang kedua adalah terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi yang Pak Mahfud sampaikan sebagai fundamental, ya, masalah fundamental terhadap lemahnya ataupun juga lambatnya pertumbuhan ekonomi, itu juga mendapat sorotan positif. Lalu juga terkait dengan komitmen membangun infrastruktur regulasi, itu juga mendapatkan sorotan yang positif khususnya di dalam konteks ekonomi digital serta kebijakan Pak Mahfud yang menyampaikan tidak akan memberatkan rakyat terkait dengan pajak. Namun di sisi lain juga sentimen negatif ataupun ya nyinyiran lah ya biasa warganet itu. Ada juga yang berkaitan dengan sorotan gagasan yang memiliki apa di warganet menilai hal ini sebagai sorotan yang negatif. Yang pertama adalah terkait dengan sudut pandang Pak Mahfud nampaknya berkaitan dengan tema ini yang dinilai cukup sempit hanya dalam perspektif hukum karena memang latar belakang kapasitasnya beliau juga di sana. Lalu yang kedua juga sorotan itu lebih kepada kurangnya komprehensivitas sebetulnya berkaitan dengan tema karena tema debat cawapres kemarin itu ada cukup banyak ekonomi, pajak, investasi, pengelolaan APBN dan sebagainya, warganet menilai masih belum begitu komprehensif terkait dengan paparan hal itu. Lalu juga yang ketiga terjebak juga sama di istilah berkaitan dengan carbon capture and storage, itu juga mendapat sorotan juga. Serta sorotan negatif yang ketiga adalah terkait dengan sorotan pandangan warganet yang memandang target 7% itu nampaknya perlu didetailkan ataupun juga perlu dijelaskan lebih lengkap supaya memang itu memang rasional untuk bisa tercapai. Seperti itu sih. Itu sentimen untuk Mahfud MD. Bagaimana dengan ekspresi, tapi kita bahas dulu baju ya, karena dua kali ganti baju Pak Mahfud, nah itu bagaimana melihatnya? Pertama pakai baju adat, kemudian yang kedua itu ada warna ungu atau warna pink ya? Iya. Jangan terus-terusan satset gitu ya. Ada ungu, Pak Mahfud pakai ungu. Pakai ungu, nah gimana nih soal ganti baju dua kali ini? Beliau mengatakan bahwa apa yang digunakan ini memang sudah disiapkan gitu ya. Dan ini lebih mengkomplimen lagi karena Pak Mahfud ini kan sangat detail ya. Jadi terhadap konteks penguasaan materi dan lain-lain itu tidak disangsikan lagi. Nah, kehadiran gimmick-gimmick seperti inilah yang akhirnya memperkuat atau membuat warga menjadi okay, ini lebih cair begitu kan ya. Nah, kalau pertama pakai baju Madura begitu. Nah, ini cocok menurut saya adalah gimmick yang paling tepat sekali untuk mengatakan bahwa yang diusung oleh beliau adalah tastes, begitu kan. Nah, terus kemudian juga ketika berekspresi mengatakan korupsi ware gitu ya dan sebagainya, bahkan ini semuanya selaras, tervibrasi apa yang disampaikan dengan nonverbal, bahkan dari suara juga seperti itu ya. Jadi ini mendukung sekali nih gitu ya. Terus kemudian ketika beliau berganti warna ungu. Okay. Nah, ini adalah untuk menghormati perempuan ya yang biasanya suka dengan warna ungu dan kemudian Pak Ganjar dengan warna pink muda begitu. Oke. Nah, tapi yang juga jadi pujian warganet kalau kita cari-cari pada saat closing statement-nya. Terakhir itu kan kalau nggak salah cuma 2 menitan ya, kalau nggak salah setiap cawapres diberikan kesempatan. Tapi Pak Mahfud MD itu mampu membeberkan 21 program ya, Mas ya? 21 program. Nah, ketika membacakan itu, membawakan itu, terlihat ada keyakinankah atau ada buru-buru atau gimana tuh Mbak Monica membacanya? Jadi, ini adalah the realnya Pak Mahfud ya.
penguasaan untuk mengingat sesuatu sampai dengan 21. Ini tadi para cawapres dari Wacanda aja 21 mungkin yang nyangkut slot kedua. Iya, slot aja. Jadi kemampuan manusia untuk mengingat sesuatu dalam satu kesempatan itu cuma 7 plus minus 2. Jadi 21 udah over average, tetapi apakah masyarakat itu mampu untuk mengingat? Ya kan? Jadi yang disampaikan paling mentok ada 9 gitu. Jadi yang ini juga menjadi catatan saya bahwa detail sekali ya gitu, tetapi ini tidak mudah untuk ditangkap esensinya apa 21 begitu. Kalau dibilang apakah beliau confident banget tanpa ada contekan gitu ya bisa menyebutkan 21, ini adalah upaya untuk mengingat dong, menjadi sesuatu daya ingatnya luar biasa begitu. Kemudian ada kata selesai. Nah, sering diungkapkan ya oleh Pak Mahfud. Apa nih artinya? Menegaskan atau bagaimana selesai? Jadi selesai atau sekian ya, hampir di setiap kesempatan seperti itu. Kalau saya melihat dari meta program beliau ini memang ketika melakukan sesuatu itu sampai tuntas gitu. Jadi ini udah terbiasa sehingga menjadi demen endorse. Jadi ya, jadi seperti itu. Jadi mindsetnya adalah ketika sesuatu itu harus tuntas, maka tas itu benar gitu ya. Jadi gitu. Ketika beliau yang harus kita amati adalah genuine atau di re-engineering. Maksudnya gimana? Jadi apakah ini statement yang merupakan meta program dari bawah sadarnya beliau gitu ya, atau sesuatu yang memang sengaja untuk menjadi gimmick begitu. Beda dong. Nah, saya melihat ini cukup genuine gitu, karena memang spontan aja tanpa perlu upaya untuk kemudian mengingat hal ini. Nah, gitu. Bang Pange, genuine atau gimmick nih? Atau dilatih, ya nggak sih? Prof Mahfud ini kan orangnya apa adanya ya. Kita lihat, orang-orang juga pernah lihat lah, sepak terjang beliau ini kan udah panjang dan lama gitu. Dan saya rasa sih nggak ada orang yang bilang Pak Mahfud ini nggak genuine. Saking genuinnya, mungkin banyak juga yang merasa ya agak ngeri-ngeri sedap sama Pak Mahfud ini kan. Gitu. Ya karena apapun dilibas gitu kan, ditabrak katanya koruptor gitu. Mundur wir katanya gitu. Dia, ini menurut saya kalau kita ngomongin soal seberapa otentik ya, saya rasa sih Pak Mahfud sangat-sangat otentik. Saya setuju. Sangat-sangat otentik, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat tegas. Dan tadi kalau dibilang, kenapa harus ngomong selesai sih di setiap kalimat? Itu memang sesuai dengan karakternya Prof Mahfud gitu. Kalau memang sudah selesai, selesai, dibilang selesai. Tidak mau kelewatan waktu gitu kan. Nggak mau bikin gantung di ujung, apa masih ada lanjutan apa enggak. Selesai, selesai. Jadi siapa yang merasa terintimidasi dengan Pak Mahfud? Adalah kalangan-kalangan yang mungkin merasa bahwa harusnya hukum di Indonesia tidak ditegakkan. Gitu ada ya. Kalangan yang merasa bahwa ya kalau misalnya kita bilang itu hitam-hitam, tapi kok hitam warnanya jadi yang lain gitu kan. Nah itu kan banyak. Banyak ya. Banyak. Dan yang mau ditabrak oleh Prof Mahfud, yang mau dikatain mundur wir, nah itu kalangan yang seperti itu. Oh, kalangan yang gitu. Merasa kalangan yang seperti itu nggak Bang Faldo? Tapi Wirik itu siapa bang? Wirik itu siapa? Itu kan katanya Bung Faldo ini masih muda. Itu tuh banyak di sosial media. Sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman komika. Jadi nih teman-teman komika dari 01, 02, 03, siapa yang menurut kalian, kalian harus jawab nih, nggak boleh main aman ya, yang menyerang siapa, yang agak-agak tawar siapa? Siapa dulu? Siapa dulu yang jawab? Siapa? Bebas. Mas Duto mungkin? Duto. Oh ya, yang paling tawar ya? Paling tawar menurut saya pribadi itu Pak Mahfud. Ya, yang paling menyerang Gibran. Gitu. Ya, mungkin karena dia juga karena sebelumnya nggak pernah kelihatan, terus tiba-tiba muncul, over PD jadinya. Ya, jadi mungkin nyerang sana sini. Karena kelihatan juga lah maksudnya dari cara ngomong dia yang, kalau menurut saya ya, wah, tenggel juga nih orang. ada perasaan kayak gitu. Nah, dan kalau yang satu lagi kan menyerang, tawar, satu lagi bertahan ya. Bertahan. Bertahan ya. Mungkin Caimin. Caimin lebih ke bertahan gitu ya. Bertahan. Oke, kalau Mas Kuku. Kalau menurut saya yang paling tawar itu mungkin moderatornya. Jadi sebenarnya mungkin bisa ditingkatkan ketimbang membaca pertanyaan aja, karena sayang namanya moderator dong. Harus cari aman abang ini. Lalu yang menyerangnya ini penting nih. Yang menyerangnya adalah suporternya. Bisik kadang itu dengan teriakan-teriakan itu ya. Konsentrasi para cawapres-cawapres itu. Karena terbukti kan ketika ada Mas Gibran ngomong masih ada yang berisik, jadi tertunda kayak gitu. Teman main aman banget sih kan yang ditanya cawapresnya siapa yang nyerang. Lah kalau
kalau itu kan sebenarnya masalah naik turun aja. Jadi nggak bisa itu didefinisikan. Main aman ya. Main aman ya. Ini kalau emas cari aman juga saya doang. Nah, iya nih. Iya. Ayo sporting dong. Saya nggak pernah main aman. Nah, tapi suka nih. Paling saya ingat tetap Pak Muhaimin. Ini serius ya. Jadi kalau menurut saya ya sudah terlihat lah Gibran lah yang paling menyerang. Jadi kayak kalau UFC kalau berantem tuh udah di bawah masih dipukulin kayaknya. Masih dipukulin ya. Jadi itu Gibran yang menyerang, terus yang apa yang lumayan tawar mungkin Pak Muhaimin dan Prof Ma'ruf mungkin ya. Mahfud. Kemarin Prof Ma'ruf beda ya. Mahfud. Jadi mungkin sama kayak Bu Monica tadi, mungkin bisa lebih disederhanakan gitu. Dan kadang gimmick-gimmick yang sebenarnya ngena itu sebenarnya penting juga gitu. Jadi ya itu mungkin yang membuat tawar sih. Oh gitu. Dibanding Gibran tadi, kalau Gibran kan lumayan nyerang banget ya itu. Nah, ya. Nah soal menyerang, apakah ini jadi strategi Bang Faldo, Gibran sebagai striker, sebagai penyerang di debat kemarin? Ya, Mas Gibran sih gak nyerang sih, tapi Mas Gibran cuman ngomong apa adanya. Duh, kok kontradiktif nih, gitu. Duh, kok begini nih, gitu. Kan itu apa adanya aja, gitu. Dan sebenarnya Mas Gibran juga mungkin ya di luar, karena mungkin di luar ekspektasi ya. Orang kan ngebayanginnya dia yang paling diserbu sama kanan-kiri ini kan, yang jago, satu pengalaman, ternyata tawar. Ternyata yang ini selepet juga mic-nya jatuh gitu. Dibahas lagi. Jadi juga kayaknya. Soal pencet, gimana tuh Mbak Monica? Itu kan hal teknis ya. Apakah juga ada kaitannya dengan komunikasi verbal, non-verbal? Kita lihat dulu mengenai emotional analysis datanya ya, yang sudah dianalisa ya. Yang muncul adalah banyak fear atau rasa takut begitu ya. Nah, artinya ini beresonansi dengan apa yang kita saksikan. Jadi fear-nya ketika itu di siapa? Di ini di 01. 01. Gitu ya. Jadi ketika seseorang grogi atau fear gitu ya, maka juga akan berespon terhadap apa terstimulus juga tubuhnya, sehingga ya tadi mic jatuh dan sebagainya begitu. Jadi artinya emosi yang dirasakan ini beresonansi dengan apa yang kita saksikan kemarin gitu. Oke, jadi secara data emang dikatakan bahwa fear ini muncul. Jadi kan sebetulnya ekspresi wajah sekarang bahkan itu sudah ada aplikasinya kan untuk melihat yang keluar apa aja nih yang muncul secara mikro, bahkan 0,2 detik gitu ya. Jadi jadi emosi seseorang itu tidak konstan, tetapi dalam satu kesempatan itu muncul beragam emosi begitu. Nah ini datanya kemudian dilihat dan dianalisa bahwa ternyata emosi fear itu muncul. Muncul juga gitu. Ya pada saat momen itu ya. Jadi artinya ketika fear itu banyak muncul, padahal yang diusung adalah selepet. Nah ini kan kontradiktif kan. Okay. Jadi artinya saya kalau diselepet dengan cara yang smile senyum itu ya saya nggak takut. Nah ini saya mau tanya ke Kak Coki nih langsung. Kak Coki, ketika melihat atau ada anggapan misalnya yang tawar atau yang bertahan itu adalah Gus Imin gitu, apakah memang dari tim sendiri melihatnya seperti itu atau justru enggak, kok nggak kayak gitu anggapannya atau gimana? Kami bermain bertahan itu menurut permainan bola basket. Great defense is a best offense. Pertahanan terbaik adalah penyerangan terbaik sebenarnya dalam permainan. Kami melihat bahwa yang diungkap itu data-data, yang diungkap sebuah narasi dan gagasan, dan itu secara konsisten dilakukan. Tapi kalau dibilang Mas Gibran ofensif, itu betul. Karena bukan hanya menyerang lawan debat, tapi menyerang audiens juga. Contoh dengan pemilihan kata-kata seperti ini misalnya. Gus Muhaimin ini aneh. Nah, kata aneh itu kan langsung konotatif ya. Berarti justifikasi. Berarti apa yang dianggap sebagai pikiran, isi hati atau perasaan seorang Gus Muhaimin dianggap tidak normal. Kemudian yang kedua ada kata tudingan gak konsisten. Nah, kalau diperbolehkan saat itu oleh panitia, kemudian Gus Muhaimin mengemukakan pendapatnya kenapa dia ikut potong tumpeng di IKN saat itu, kan bisa dielaborasi penjelasannya, akan menjadi sebuah azas keberimbangan kan, check and recheck, check and balance, kenapa dia hadir di sana, tapi kan tidak diberi kesempatan. Maka saya pikir saya setuju dengan teman-teman komedian tadi yang mengatakan bahwa ofensifnya itu terasa sampai ke bahkan ke audiens, kita yang nonton juga waduh, wah ini anak muda nih. Wah, dia agak nabrak nih kali ini. Lanjut dia gitu. Tapi sekali lagi saya kembali kepada Gus Muhaimin. Orang yang dewasa secara politik
perjalanan politiknya panjang, dikalikunya banyak, memimpin partai, dan sekarang kontestasi capres-cawapres. Ketenangan dia, bagaimana dia mengendalikan emosi, dan originalitas dari seorang Muhaimin Iskandar itu yang dia tunjukkan. Egaliter justru. Tenang aja dituding, nggak ada keterkejutan dari mukanya. Loh, kok anak ini ngomong begini? Gitu. Nggak ada. Malah ditanggapi dengan cenderung normatif. Gimana Mbak Monica, sepakat dengan Bang Coki? Ya, tadi kan kalau mata awam ini melihatnya adalah tetap tenang, kemudian ditanggapi dengan hal yang normatif begitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa manusia beresonansi terhadap di wajah manusia ada lebih dari 43 otot yang bertanggung jawab untuk menampilkan emosi apa yang sedang dirasakan oleh seseorang. Jadi kalau misalnya tenang, tidak secara mikronya tidak tenang gitu. Karena emotional analysis juga keluar bahwa fear ini muncul begitu. Tapi itu wajar aja, ini debat perdana. Dan fear itu bukan konotasinya negatif ya. Artinya ketika emosi-emosi yang muncul seperti ini, itu wajar sekali, merupakan ada stimulus, ada berespons begitu. Kalau misalnya saya sekarang dianalisa nih, ini fear ini secara mikro juga akan banyak. Karena apa? Siapa yang gak deg-degan kalau tampil di depan umum? Ya, ada. Tetapi bukan dimaknai secara negatif. Bukan dimaknai secara negatif. Fear kan bisa juga jadi pemacu semangat. Betul. Bisa jadi sebuah momentum kan. Dari ketakutan kita jadi lebih persiapan. Ketika kita mempersiapkan, maka berharap pada hasil akhir yang lebih baik. Nah, yang menarik juga Jason, soal penyebutan ya. Ini Pak Mahfud menyebut Mas Gibran, Mas Gibran yang terhormat. Itu beberapa kali ya. Oh iya, nah, benar. Itu kenapa itu harus ada yang terhormat? Iya, ini kan budaya kita, walaupun ya, walaupun mungkin debat dimaknai saling serang, menuding, sebenarnya kan dalam kerangka berdiskusi itu wajar-wajar aja. Tapi tetap kita, ini kan kita bukan lagi berantem kan. Kita lagi menguji gagasan nih. Kita semua kan mau Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, penting itu sebenarnya sebuah pengingat aja bahwa walaupun mungkin kita saling beradu argumen, kita tetap saling menghormati satu sama lain. Nggak peduli umur siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, gitu. Semuanya masih dalam suasana yang guyup dan sopan. Dan itu ditekankan oleh Prof. Mahfud ketika beliau ngomong seperti itu. Betulkah genuine atau ada sindiran khusus, Mbak Monica? Nanti mungkin boleh dibahas ya. Yes, nanti kita juga akan bahas ini, Eva. Tidak hanya cawapres yang kemudian tampil begitu ya dan memberikan impresi, tapi cawapres maksud saya. Tapi capres-capresnya itu kan juga pada saat selesai debat kan langsung memberikan komentar lewat konferensi pers. Ada yang bangga, ada yang memberikan nilai hampir sempurna. Nah, nanti kita akan bahas, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Editor's Uncut. Selamat siang semuanya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua dong yang nonton ini. Ya, perkenalkan nama saya Duto Triaji. Kemarin baru-baru ini kita baru aja ada debat cawapres, yang dimana saya juga bingung sebenarnya buat apa debat cawapres itu ada. Karena kalau kita lihat sekarang, wapres kita gak pernah ngomong juga baik-baik aja gitu. Jadi buat apa dibikin debat? Tapi kalau kita lihat debat cawapres kemarin ya, ini di negeri Wacanda loh ya. Bukan di negara lain, ini di Wacanda. Debat cawapres di negara Wacanda tuh lucu banget kemarin. Salah satu yang paling lucu itu adalah Caimin. Ya, karena beliau itu selalu ngomong selepet-selepet. Sampai kita lupa sebenarnya nih orang tuh ngomong apa selain selepet. Itu yang kita ingat terus, setiap kasih pertanyaan jawabannya selepet. Dikasih pertanyaan jawabannya seplet. Dan bisa jadi ketika udah selesai debat, justru malah Caimin yang diselepet Mas Anies. Kok lu debat kayak gitu sih? Bisa jadi, kita tidak tahu. Dan kalau kita lihat ya, setiap kali Caimin itu menjawab suatu pertanyaan, dia selalu menulis di kertas. Saya cuma penasaran, ini isi kertasnya itu ada berapa banyak kata selepet? Bisa jadi isi kertasnya itu full kata-kata selepet semua. Selepet, selepet nomik, selepet logi, selepet lagi sampai paling bawah SGIE itu apa? Ya, kita tidak tahu kan. Mungkin Caimin mikir SGEY ini S-nya selepet bukan ya? Tapi itulah yang terjadi di debat cawapres Wacanda. Ada juga yang lucu, itu dari Pak Mahfud. Mungkin bukan lucu ya, tapi lebih ke arah secara pembawaan Pak Mahfud itu berbeda dengan Caimin. Mungkin karena Pak Mahfud itu adalah dosen. Jadi secara pembawaan itu gak selucu dan se-entertaining Caimin. Karena yang lucu dan entertaining dari Pak Mahfud itu adalah jawaban soal carbon capture. Itu yang lucu. Ketika ditanya
bagaimana regulasinya? Pak Mahfudz malah menjelaskan bagaimana cara membuat regulasi. Ini mohon maaf Pak Mahfudz, Bapak lagi debat atau ngasih perkuliahan ilmu dasar perpolitikan hukum? Maksudnya ini kan jadi bingung ya. Tapi ya banyak netizen yang menghujat gitu. Terutama menghujat Gibran, bilangnya kayak, ah ini pertanyaan Gibran mah kayak pertanyaan cerdas cermat. Kayak pertanyaan kuis interaktif. Dan saya setuju. Pertanyaan Mas Gibran itu kayak pertanyaan kuis interaktif. Saya cuma takut nih, untungnya Pak Mahfud sama Cak Imin itu bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Bayangin kalau mereka berdua bisa menjawab. Oh, itu bisa jadi Mas Gibran tiba-tiba bilang, 5 juta rupiah untuk Anda. Seperti kuis-kuis pada umumnya. Dan yang paling, tapi ya maksudnya banyak yang menghujat gitu. Banyak yang menghujat Gibran, cuma kita gak boleh lupa. Kita gak boleh memalingkan mata gitu. Dari Mas Gibran tuh kita bisa belajar. Kita lihat ya, Mas Gibran ini umurnya masih muda tapi bisa berdebat dengan ketum partai dan profesor hukum. Kita bisa belajar kalau umur itu bukan masalah. Dan Gibran itu menginspirasi kita sebagai anak muda, terutama semuanya ya. Kalau anak muda itu bisa menjadi apapun yang mereka mau, asalkan punya kemauan, punya daya juang, dan punya paman di MK. Begitu. Terima kasih, saya Duto Treji, kembali ke Jason dan Eva. Wow, tadi agak menegangkan sedikit ya kata-katanya di ujung. Tapi kita akan melihat lagi pemirsa setelah kemarin debat cawapres. Nah, capres-capresnya ini juga memberikan tanggapan. Nah, seperti apa tanggapan capres atas performa dari pasangannya? Kita lihat berikut ini. Alhamdulillah, kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin. Gagasan, rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan. Dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan, kami bersyukur sekali. Dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari tiga cawapres ya, menurut saya semuanya positif, semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Kenapa tadi ganti baju, Pak? Ada apa di balik baju? Kalau ganti baju, Pak Ganjar yang jelaskan. Kenapa ganti baju ini? Ada warna pink dan ungu. Iya, ini hari ibu. Dan kita merayakan dengan dua warna yang biasanya dipakai ibu-ibu. Ya, itu tanggapan dari capres untuk cawapresnya ya. Tetapi Pak Ganjar nampaknya belum memberikan penilaian untuk cawapresnya Pak Mahfud. Nah, kalau dari Bang Pange, gimana? Berapa nilainya untuk Pak Mahfud di debat cawapres kemarin? Kalau buat saya pribadi, 10 kalau buat saya sih. 10 kenapa? 10. Karena menurut saya semua pesanan tersampaikan dengan baik. Ya. Mendapatkan mungkin beberapa, tadi saya bilang top spin, back spin, magic pong bisa dikembalikan dengan baik juga. Dan buat saya, seperti debat pertama waktu Mas Ganjar, sebenarnya audiens dan juga pemirsanya dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu sebenarnya bukan orang-orang ada di sebelahnya, bukan capres atau cawapres lainnya, tapi adalah masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya diberikan pertanyaan kayaknya kurang gimmick atau apa, enggak, karena kita kan mau politik kita naik kelas ya. Saya bukan bilang gimmick gak penting, tapi gagasan dan ide apa yang mau diberikan kepada rakyat Indonesia itulah yang sebenarnya menjadi fokus dari pemaparannya baik kemarin Mas Ganjar dan sesudahnya Prof. Oke, jadi nilainya 10 ya. Kalau yang dikasih Pak Prabowo 9,9 gimana berarti? Ya kita ikut capres kita lah. Masa kita melebih-lebihkan. Jadi tapi puas dengan yang semalam, yang dua malam kemarin? Iya, kalau saya sih bangga aja sih sama beliau ya, sama Mas Gibran gitu sebagai ya, lagi-lagi ya, karena kan kita datang dengan ekspektasi orang-orang yang rendah terhadap Mas Gibran gitu. Dianggap irit bicara, dianggap malas ngomong, dianggap tidak bisa apa-apa. Banyak meme-nya dia nangis gitu di medsos. Ya, tapi alhamdulillah
Gak banyak cincong lah aku kali ini mah. Kayaknya ini banget hasilnya ya. Lega sekali ya. Lega banget sama hasilnya kemarin kayaknya. Iya, karena kan tadi hasilnya juga kelihatan dari Cakradata gitu. Jadi ya okay. Udahlah size-nya gede, positifnya gede, gak boleh sombong juga sih. Tapi gak nyombong tuh. Tapi gini sih, lagi-lagi ya kemarin itu mungkin ya elemen of surprise-nya itu ya yang dapat gitu dan memang tadi saya sempat bilang juga debat itu soal keyakinan juga gitu dan Mas Gibran menunjukkan keyakinannya dengan apa yang dia omong gitu dengan dia tidak bisa digeser-geser juga terkait soal stunting infrastruktur sosial tadi fokusnya di situ jadi karena beda approach kan approach yang lain begini kan memang dan hebatnya Pak Prabowo tadi diapresiasi semua gagasan cawapres bagus-bagus jadi saya apresiasi Gus Imin diapresiasi Pak Mahfud gitu. Ya bagus-bagus, tapi kalau bangga ya boleh lah kita bangga sama cawapres kita, kata Pak Prabowo gitu. Oke, kalau Bang Coki berapa nilainya untuk Gus Imin? Tadi dikasih nggak sama Pak Anies nilainya? Nggak ya? Nggak ada tetapi puas. Bangga. Oh, bangga juga. Kalau saya pribadi ya, kira-kira 9-9,5 lah. Kayak target pertumbuhan ekonomi aja. Realistisnya. 6-6,5. Beliau 9-9,5. Kami menyadari kekuatan Gus Muhaimin dari awal, bahwa dia bukan orang yang nekat tapi dia berani, dia bukan orang yang dipoles tapi dia orang yang memunculkan sikap orisinil yang asli dari seorang Gus Muhaimin dan terang-terangan kalau berbicara termasuk narasi yang sudah disampaikan dari awal secara konsisten akan disampaikan selebihnya komunikasi visual selalu menarik dari seorang Muhaimin Iskandar ya. Jadi saya hormat. Tapi yang menarik adalah Pak Anies itu juga bilang di konversi kemarin tapi tadi nggak sempat ditanyakan ketika mengomentari soal pertanyaan dari Gibran, SGIE lah, carbon capture and storage segala macam yang menurut Pak Anies itu terlalu teknis, jadi nggak substantif. Nah ini apakah memang pendapatnya seperti itu atau gimana nih? Kalau seandainya Mas Gibran saat itu menyampaikan dalam bahasa asing, bisa jadi frekuensinya cepat nyambung. Karena SGIE itu ya kami berpikir saat itu ini adalah istilah bahasa Indonesia yang belum familiar. Ketika disebut SGIE, bisa jadi nalarnya cepat nyambung. Oh ini bicara ekonomi syariah misalnya. Jadi saya melihat ada percikan miskomunikasi di antara mereka saat itu. Dan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Karena yang penting adalah ketika itu tidak dipahami oleh lawan bicara, maka ada kesempatan lawan bicara untuk menanyakan ulang. Bahkan Gus Muhaimin rela mengorbankan 10 detik untuk waktu di awal untuk memperjelas hal itu. Itu fair play loh. Jadi dia bermain di ranah waktu yang efektif dan efisien kan. Nah sekarang tinggal masyarakat menilai bagaimana tanggapan dari lawan debatnya Gus Muhaimin saat itu ketika diminta penjelasan ulang atas istilah yang kurang familiar. Oke, nanti kita akan bahas apakah dengan menggunakan singkatan, kemudian juga istilah yang sulit itu menjadi strategi atau taktik dari nomor dua. Nanti kita akan bahas dan juga bagaimana mengartikan Gus Imin yang minta waktu untuk menjelaskan, untuk minta dijelaskan ya soal SGIE. Ya kan nanti kita akan bahas lagi, tetapi usai jeda. Iya. Kalau gitu yuk KBUJ, kita bahas usai jeda. Terima kasih, saya Benny. Karena tadi ada tim ses juga colongan kampanye, saya akan colongan juga mengucapkan selamat dari ibu untuk ibu saya yang lagi ada di Jogja. Kurang sweet apa anaknya ngucapin live ini ya di TV nasional. kita yang ringan-ringan aja ya, karena ini liburan juga, ini udah masa liburan dan tadi udah pembahasannya berat, ini Natal juga. Lumayan bijak pemilihan tim ses yang diundang ke Metro ini ya. Semuanya bernuansa Natal, ada Bang Coki Sitohang, tadi sudah dijelaskan anak Tuhan. Ada Bang Pange juga yang juga terlihat seperti anak Tuhan. Dan ada Mas Faldo yang seperti penjahat Omelun ya. Ada nuansa Natalnya. Omelun kan ada nuansa Natalnya ya. Dan Pilpres ini efeknya nggak cuman ke apa ya. Ke efeknya luas pokoknya. Kalau kita tahu biasanya menjelang Natal itu ada kontroversi gitu. Kayak perdebatan boleh nggak ngucapin Natal gitu. Sekarang udah gak ada. Ini berkat amin. Sekarang bergeser menjadi boleh gak pakai amin gitu ya. Jadi ada efeknya ke masyarakat ya. Jadi ini efek positif.
positif, efek positif. Kalau bisa pasangan Amin nanti tiap Natal ikut pilpres aja. Dan yang terakhir saya mau menutup dengan mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan, yang belum apa yang tidak merayakan jangan takut karena tahun depan masih ada Natal. Terima kasih. Saya kembalikan ke Jason dan juga Eva. Aduh, itu tadi lucu banget ya. Jadi udah pindah ke Amin gitu. Terima kasih Benny. Ya langsung kita bahas lagi ya ke Mbak Monica. Tadi saya ingin tanya dulu ya soal tadi ada penyebutan Mas Gibran yang terhormat dari Pak Mahfud. Nah, bagaimana membaca itu? Singkat saja soal ini. Jadi ini menjadi bersayap ya. Yang terhormat ini bisa menjadi sesuatu yang satir begitu. Tetapi ketika diikuti dengan Mas Gibran, ini ada lebih suatu kedekatan hubungan emosi. Jadi Mas Gibran yang terhormat ya disikapi dengan okay, ini adalah upaya untuk menghormati, tetapi cara atau verbal style yang digunakan dengan Mas Gibran ini merupakan sesuatu yang kedekatan. Jadi menghormati tapi dekat, atau mungkin hormatnya adalah kepada siapa yang ada di belakang beliau begitu kan ya. Nah, seperti itu. Okay, nah kalau sekarang saya mau tanya ke Mas Danang. Mas Danang, ketika melihat fenomena yang ada di media sosial misalnya, atau percakapan yang terjadi setelah debat Capres maupun Capres, kalau Capres kemarin misalnya Pak Prabowo kan dengan joget-jogetnya, ya itu kan kemudian sangat menarik perhatian begitu ya. Nah, di debat Cawapres ini kan juga ada beberapa hal begitu ya yang kemudian mencuri perhatian juga. Pertanyaannya adalah memang substansi itu selalu kalah dengan impresi-impresi yang lebih ditonjolkan oleh masing-masing Capres dan Cawapres. Baik, memang betul ya. Jadi kalangan warganet itu apalagi generasi milenial dan juga Gen Z, mereka itu lebih cenderung melihat ikon-ikonik ataupun juga sudut pandang mereka itu ketika melihat semua kontestasi di debat, itu memang mereka melihat dari semua jalannya proses debat itu sendiri. Baik itu dari penyampaian, baik itu dari berbagai macam celetukan-celetukan pernyataan ataupun bahkan gimmick-gimmick. Itu yang nanti akan termindset menjadi top of mind mereka dalam membuat hilirisasi terhadap unggahan-unggahan konten di sosial media dan sebagainya. Baru yang kedua, memang mereka juga banyak menyoroti terkait dengan gagasan-gagasannya. Namun satu hal sebetulnya yang perlu untuk diperhatikan, bahwasanya bicara tentang konteks perbincangan di kalangan masyarakat warganet di media sosial ini, memang kita juga tidak bisa menyampingkan fenomena tentang engineering dari aktivitas digital troops. Nah, ini yang menjadi menarik juga, bahwa di debat Cawapres ini kenapa lonjakannya sangat masif, karena memang pergerakan engineering dari digital troops di antara ketiga perbincangan ya, baik ketiga Cawapres ini memang sangat signifikan dibandingkan dengan perbincangan di debat Capres kemarin. Jadi sejak jalannya debat Cawapres kemarin, itu tagar-tagar, perang hashtag, terus juga tweet war, dan juga berbagai macam unggahan-unggahan konten itu terhilirisasi dengan cepat. Seperti itu. Nah, ini tentu merupakan proses yang bukan organik, saya kira. Jadi ada beberapa proses-proses engineering yang jauh lebih signifikan prosesnya dibandingkan dengan di debat Capres pertama kemarin. Seperti itu. Contoh hilirisasi digital. Dua kali aja tuh yang sebut ya. Ya, nanti kita masih akan bahas lagi, terutama tadi soal yang disingkat-singkat. Tapi nanti ya, usah jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Editors Akan. Selamat sore semuanya. Demikian tadi kita udah saksiin perdebatan, terus kita komentarin, terus kemarin juga kita udah nonton bareng-bareng gimana debatnya. Yang gue suka dari debat ini adalah debat ini disiarin juga di live dan di semua channel-channel dari streaming segala macam, itu membawa perubahan yang baik terhadap UMKM, bisa meningkatkan UMKM karena mereka punya gimmick masing-masing yang bisa menjual meningkatkan penjualan terhadap produk-produk tertentu. Kayak produk sarung itu pasti meningkat gara-gara Caimin selepas pasti langsung di TikTok, check out yang sarung-sarung ada di etalase nomor 18 pasti udah ada tuh ya. Terus yang kedua dari Prof Mahfud juga, dia pakai pakaian Madura, pasti penjualan sate Madura ini pasti meningkat juga nih setelah perdebatan kemarin yang pasti. Wah, pengen sate ah gitu gara-gara lihat Prof gitu. Dan mungkin yang terakhir ini dari Mas Gibran, mungkin gak ada penjualan produk yang meningkat, tapi mungkin orang-orang jadi lebih terpacu pengen datang ke Taman Safari atau Ragunan mungkin gitu. Karena statement berkaitan dengan itu ya. Gitu. Terus kemarin ini
sangat cepat sekali ada meme. Jadi ketika debat lagi dimulai, meme-meme udah berkeluaran di internet. Cepat banget sirkulasi gambarnya. Yaitu yang paling terkenal tuh kemarin ada ini. Jadi ada gambar Mas Gibran muncul, terus tulisannya lawan terberat Mahfud gitu. Terus Pak Mahfud muncul, sampingnya lawan terberat Gibran. Dan terus kalau si Gus Imin itu ada gambarnya timer ya, lawan terberat Gus Imin gitu. Nah itu kan ada yang lihat ya mungkin ya. Nah sebenarnya salah tau, salah meme itu salah. Mereka lawan terberatnya itu hanya satu dari mereka semua. Itu adalah sebuah desire atau keinginan untuk menari ala Agnes Monica. Karena mic kayak gini tuh Agnes Monica banget gitu ya. Pasti nahan banget kata, debat ini kadang-kadang tak ada logika. Kayaknya mereka akan menahan kayak gitu ya, lebih kepada itu. Udah itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke rekan saya, ada Mbak Eve dan juga Kak Jason. Agnes Monica gak ada di bawah-bawah sama dia. Kita udah di segmen terakhir nih ya Pak ya, jadi langsung aja kita mau tanya soal persiapan untuk debat berikutnya berarti ya, ya Pak ya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih soal strategi kemarin, taktik yang digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka adalah soal singkatan ya, SGIE atau SGIE, dan juga soal istilah yang mungkin sulit ya, carbon capture storage. Nah, ini kan mirip dengan Pak Jokowi pada pemilu sebelumnya. Kenapa strategi ini, taktik ini yang digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tapi yang jelas sih, ya SGIE itu benar ya menurut kami penyebutannya, walaupun dia SGIE. Karena kan kita nggak bilang work from home WFH gitu ya kan. Kita nggak ngomong WFH kan kita ngomongnya ya. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Yeah. Tapi ya memang benar, ya mungkin itu mungkin teknik dan taktik ya yang memang works gitu. Tapi sebenarnya tuh SGIE itu ada kok di visi misinya ke Anies Imin nomor 2 kalau saya nggak salah. Saya kan baca juga gitu, ada kok sebenarnya. Tapi mungkin karena memang soal carbon capture storage juga sedang itu di KLHK tuh. Peraturannya ada kok sebenarnya. Sebenarnya itu cuma ya karena mungkin agak teknis detail, Mas Anies menyoroti hal-hal yang bisa di Google. Tapi saya kira sih nggak sesederhana itu juga gitu. Karena kan mungkin perspektifnya kita bahwa wakil presiden juga sama presiden tuh sama-sama bekerja gitu. Inline gitu. Jadi hal-hal detail mungkin ya Mas Gibran perlu memahami, dan Mas Gibran juga pengen siapapun yang terpilih nanti cawapresnya juga paham in details lah gitu. Nah Mbak Monica gimana? Kan kemarin Gus Imin minta penjelasan ya apa itu SGIE. Nah bagaimana membaca itu dalam konteks kemarin? Ya, jadi artinya saya tadi mengambil juga ketika Bang Coki mengatakan bahwa Gus Imin ini sudah cukup mumpuni, artinya tidak perlu menunjukkan siapa beliau. Artinya boleh saya sampaikan bahwa ini cara yang cukup humble ketika tidak tahu ya mengatakan aja tidak tahu begitu ya. Daripada kemudian killing time dengan cara yang muter-muter dulu begitu ya. Jadi ini kita apresiasi juga karena cara untuk menjawab sesuatu yang tidak tahu kadang-kadang dengan dibelokkan ke hal lain supaya terlihat bahwa yang bersangkutan menguasai gitu. Nah karena kita sudah di penghujung acara, kita mau tanya nih masing-masing, mungkin singkat saja dari Kak Coki, kira-kira apa strategi ke depan dan evaluasi yang bisa diambil dari debat kemarin untuk debat berikutnya? Saya belum dapat detailnya mengenai strategi itu dari Timnas Amin, tetapi saya yakinkan satu hal, bahwa Pak Anies selalu siap untuk tampil pada debat berikutnya, karena isu-isu berikutnya ini sebagian besar adalah bidang beliau juga. Yang kedua, tim mengevaluasi ke dalam, kami menerima segala masukan dan kritikan. Saran, saya udah baca itu di grup. Dan saya bisa menyatakan kepada publik bahwa tim Nas Amin cukup rendah hati menerima segala hasil evaluasi dari dua capres pertama. Koreksi itulah modal awal kami untuk tetap tampil rendah hati pada debat berikutnya, tetapi terus menginspirasi. Mirip Pak Anies ya ngomongnya. Sudah menjiwai sekali. Bapak Faldo gimana? Iya, kalau tidak salah topik ketiga soal pertahanan ya. Geopolitik. Ya. Mudah-mudahan bisa sama-sama tajam ya. Karena memang portofolio Pak Prabowo dari Menteri Pertahanan juga. Dan memang abdi negara lewat militer gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti di debat ketiga kita bisa ngelihat tuh arah kebijakan yang lebih strong Indonesia ke depan di pandangan orang luar itu gimana gitu. Dan kita seperti biasa latihan keras untuk itu. Karena kita percaya sekali bahwa ya dua-dua ini kan jago bicara nih. Jago debat gitu kan. Ya Pak Prabowo kan jagonya
Kerja. Sebenarnya latihan atau simulasinya seperti apa sih? Singkat kepo saja. Kepo banget ya. Kepo banget. Iya, pasti belajar untuk lebih memahami konteks suasana perdebatan ya. Sebenarnya sih saya percaya sih semuanya secara substansi itu udah ada sih. Okay. Tapi delivery-nya aja gitu paling. Bang Bange, gimana persiapannya untuk 7 Januari ya, debat ketiga? Iya, rasanya persiapan kami sih sama ya. Kami ingin terus menyoroti apa yang menjadi permasalahan dalam masyarakat dan bagaimana Ganjar Mahfud itu menawarkan solusinya, gagasan seperti apa. Dan misalnya nanti di debat berikutnya ada top spin, backspin, backspin, singkatan-singkatan dan lain sebagainya, ya selama itu nggak dilarang sih saya rasa ya sah-sah aja. Tapi kita kan maunya debatnya soal substansi ya. Kita maunya debatnya soal gagasan, soal kerangka berpikir seorang pemimpin. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita mungkin nggak terlalu repot soal urusan trivial. Kayak kemarin misalnya waktu ngomongin soal carbon storage gitu, Prof Mahfud kan respon. Kalau saya tanya antariksa pasti nggak bisa jawab. Tapi Prof Mahfud nggak ngejar ke sana kan. Hanya untuk mendudukkan perkara bahwa let's talk about something yang benar-benar substansial. Okay. Nah, saya rasa nanti bulan Januari akan seperti itu juga nanti. Kita akan melihat nanti akan seberapa siap untuk capres ya pastinya ya. Kita melihat ekspektasinya publik juga ingin melihat sesuatu program gagasan yang lebih spesifik, yang lebih kemudian strategis dan kebijakan-kebijakannya bisa dekat dengan publik. Kita berikan tepuk tangan untuk semua narasumber yang ada di sini. Luar biasa sekali sudah kita teliti semuanya. Yang jelas nanti masih ada satu lagi debat cawapres dan juga masih ada dua kali lagi debat capres yang masih akan kita jelang. Untuk itu kita sayang sekali sudah di akhir acara. Sekali lagi terima kasih untuk masing-masing tim ses. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman Komika. Terima kasih teman-teman. Yes, mewakili rekan-rekan yang bertugas. Kalau begitu saya Jason Sambo. Saya Epo Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.